Alam inti bumi. Bei Tang Mo. Dalam benak Long Chen, siluet pemuda berwajah dingin itu muncul. Sebelumnya, Long Chen diam-diam kagum dengan kekuatan Bei Tang Mo yang mengerikan. Namun, setelah mendengar kata-kata liulan, hati Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Selama Ling Qing tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya, bahkan kamu, Bei Tang Mo. Meskipun ini yang dipikirkannya, ketika dipikir-pikir, yang Ling Qing pada dasarnya tidak berdaya di hadapan Bei Tang Mo dan para ahli lainnya, dia tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun. Jika mereka mencoba memaksanya, dia hanya bisa menahannya dalam diam. Sebenarnya, ketika Liulan mengucapkan kata-kata itu, Long Chen sangat cemas di dalam hatinya. Sebenarnya, yang dia inginkan hanyalah bergegas ke klan dalam sekarang juga dan membawa yang lincing pergi dari tempat itu sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu sekarang. Aku tahu kau panik. Kalau itu adikku, aku juga pasti akan cemas. Namun, Long Chen, kau harus mengerti bahwa kekuatan adalah segalanya bagimu. Dalam kondisimu saat ini, kau tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada adikmu. Bahkan, kau mungkin akan menjadi beban baginya. Liulan mendesah dan berkata tanpa daya. Awalnya aku berpikir bahwa dengan Valet Rain dan Thunder Flame Crystal, kau akan memiliki kesempatan untuk memasuki suku dalam. Selama kau memasuki suku dalam, kau akan memiliki kesempatan untuk berkembang lebih cepat. Pada saat itu, kau akan memiliki hak untuk memutuskan kemana adikmu akan pergi. Namun, sangat disayangkan kau menyia-nyiakan kesempatanmu kali ini. Karena itu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku telah mencoba yang terbaik kali ini. Mengenai rencana masa depanmu, terserah padamu. Pada saat ini, hati Liulan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ayo kita kembali dan bersiap. Lima hari lagi, pada tanggal 1 November seleksi suku dalam akan diadakan. Saat ini, kamu hanya bisa berdoa agar Bei Tangmo memperlakukan adikmu dengan baik dan adikmu akan jatuh cinta padanya. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Tentu saja, ketika dia mengangkat kepalanya, Liulan bisa melihat cahaya tajam di matanya. Dia sedikit tertegun dan berpikir di bawah tekanan sebesar itu, "Apakah dia masih memiliki kepercayaan diri?" Bingung, dia mengambil alih pimpinan. Long Chen mengepalkan tangannya rata-rata sambil melihat Liulan pergi. Pikirannya benar-benar melayang ke tempat lain. Lingking, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu." Kembali di kediaman Green Willow, Long Chen berkata kepada Liulan, "Selama lima hari ke depan, selama aku tidak keluar, tidak seorang pun boleh menggangguku." Bagi Liulan, Long Chen telah menyerah pada jiwa binatang valet rain, jadi hanya ada sedikit harapan baginya. Ketika Long Chen mengatakan ini, dia tidak banyak bereaksi. Dia hanya berasumsi bahwa Long Chen sedang berjuang untuk terakhir kalinya. "Ya, aku akan memberitahu yang lain. Aku tidak akan mengganggu kalian." Setelah berkata demikian, Liulan mulai menyibukkan diri dengan hal lain. Awalnya, Long Chen dalam suasana hati yang baik setelah memperoleh esensi darah iblis. Namun, karena apa yang terjadi pada Yang Lingqing, tekanan padanya meningkat pesat. Long Chen, jangan khawatir. Bukankah kamu sudah mengembalikannya kepadaku? Aku tidak akan membiarkan adik Lingqing diganggu. Ketika Lingxi melihat ekspresi dingin Long Chen, dia buru-buru menghiburnya ketika mereka kembali ke kediaman mereka. Aku baik-baik saja, Lingqi, kamu bisa pergi dan bermain sendiri. Aku akan memurnikan darah ini dan menerobos ke alam inti bumi. Melihat suasana hatinya sedang buruk, Lingki menjadi sangat cemas hingga berlarian ke sana kemari. Wajah mungilnya berkerut dan dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatirkan aku, aku hanya ingin melakukan sesuatu agar mereka tidak memandang rendah aku. Melihat pemuda ini berjalan menuruni ruang bawah tanah dengan ekspresi acuh tak acuh, Lingki bisa merasakan kengganan yang kuat dalam suaranya, juga semangat juangnya. Pada saat ini, Long Chen duduk di bantal dan mengeluarkan saripati darah iblis. Di dalam saripati darah iblis ini, masih ada sedikit energi darah. Bahkan lebih murni daripada darah segar. Lebih cocok untuk memurnikan darah menjadi ki. Setelah terus-menerus memurnikan darah beberapa binatang iblis tingkat 4 tingkat mendalam, Long Chen sebenarnya cukup dekat untuk menerobos ke alam inti bumi. Sekaranglah saatnya. Membuka mulutnya, dia menelan esensi darah iblis. Esensi darah yang awalnya padat dengan cepat berubah menjadi aliran bening dan mengalir ke tubuh Long Chen. Memurnikan darah menjadi ki di bawah pengaruh kemampuan ilahi yang menantang surga, memurnikan darah menjadi ki, energi murni ini dengan cepat diserap oleh Long Chen dan mengisi ki sejati di dantiannya. Dikelilingi oleh kilatan petir dan api berwarna merah darah, inti fana yang dipenuhi dengan ki sejati secara bertahap membesar. Benar-benar ada kesenjangan besar antara alam inti fana dan alam inti bumi. Meskipun kelihatannya sangat dekat, sebenarnya jarak di antara mereka cukup jauh. Seperti kata pepatah, seekor kuda mati saat melihat gunung di depannya. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang ingin dilintasi Long Chen. Itu tidak mudah, tetapi dengan esensi darah iblis, itu menjadi jauh lebih mudah. Di bawah pengaruh kuat darah yang dilahap menjadi ki, energi esensi darah iblis dengan cepat berubah menjadi ki sejati jiwa naga berwarna merah darah. Proses ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Esensi darah iblis itu tidak terlihat besar, tetapi energi yang dikandungnya tidak sedikit. Saat Long Chen melahapnya, dia semakin mendekati titik kritis. Saya akan segera menerobos. Saat ini, di dalam dantian Long Chen, di luar Mortal Core, terdapat Ki Sejati Jiwa Naga yang dipadatkan hingga hampir menjadi cairan. Ki Sejati Jiwa Naga ini seperti sungai, terus mengalir dan berputar di sekitar Mortal Core di bagian tengah. Menurut buku, saat inti fana menembus alam inti bumi, inti itu akan hancur sekali. Semua Ki Sejati akan beredar di pembuluh darah naga, lalu akan mengalir kembali ke dantian dan mengembun menjadi inti bumi yang lebih kuat. Tepat pada saat ini, di bawah tekanan begitu banyak Ki Sejati, inti fana yang telah terkondensasi tiba-tiba hancur. Ki sejati yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan bergegas menuju sembilan vena naga, serta meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Pada saat ini, kulit Long Chen telah berubah menjadi merah darah. Hal ini mengejutkan Ling Qi yang sedang menonton dari luar. Tepat ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menerobos ke alam inti ilahi, dia juga terlihat seperti ini. Baru sekarang dia tahu bahwa Long Chen baik-baik saja. Selama proses ini, Long Chen telah berubah menjadi tubuh naga menggunakan transformasi jiwa naga. Tidak peduli apakah itu sisik, otot, tulang, organ, atau meridian, tubuh ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tubuh Long Chen sepenuhnya dipenuhi dengan ki sejati. Sekarang setelah dia berubah menjadi tubuh naga, akan jauh lebih mudah baginya untuk menerobos ke alam inti bumi. Tubuh naga ini sangat kuat, terisi penuh dengan ki sejati seorang prajurit inti bumi, dan sifatnya sepuluh kali lebih kuat. Namun, bagiku, aku benar-benar dapat mengendalikannya sepenuhnya. Long Chen sangat terkejut. Menerobos ke alam inti bumi adalah bagian terpenting dari misinya. Karena itu, dia memberikan perhatian penuh 120 Sudah hampir waktunya, semua ki sejati akan mengalir ke dantianku. Tepat pada saat ini, ki sejati yang telah terbagi menjadi aliran yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalam tubuh Long Chen, menyehatkan otot dan tulangnya. Setelah itu, semua ki sejati berkumpul dan bergegas menuju dantiannya. Inilah pemandangan ratusan sungai yang bermuara ke lautan. Dimanapun Long Chen berdiri, debu di tanah tertiup pergi. Ki sejati berwarna merah darah meluap dari permukaan tubuhnya seperti kepompong darah besar, melilit Long Chen. Momen kritis. Dengan suara keras, semua ki sejati telah terkumpul sepenuhnya ke dalam dantiannya dan mulai bertabrakan hebat satu sama lain. Dalam proses tabrakan ini, ki sejati mulai menyatu dengan cepat. Pada dasarnya, setiap kali seratus ki sejati yang berbentuk gas bertabrakan satu sama lain, akan terbentuk ki sejati yang padat. Dalam dantian Long Chen, hal pertama yang muncul adalah inti darah dari inti bumi. Kemudian, ki sejati yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar inti ini, berputar-putar hingga akhirnya semua ki sejati telah sepenuhnya bertabrakan dan berubah menjadi ki sejati yang padat. Di Dantian Long Chen, di dalam kabut merah darah, inti bumi seukuran ibu jari bisa terlihat samar-samar. Akhirnya alam inti bumi ini lengkap. Kepompong darah itu pecah dan Long Chen berdiri. Setelah menerobos, temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap tindakan dan setiap tatapan dipenuhi dengan aura seorang pejuang yang kuat alam inti bumi memang lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan jumlah ki sejati ini, ditambah dengan tubuh pertempuran api petir dan tinju iblis pembakar surga, apakah aku masih perlu takut pada Chu Yunsi? Setelah membuat perkiraan kasar tentang kekuatan mereka, Long Chen tersenyum. Aku yakin aku akan memberi kalian semua kejutan yang menyenangkan dalam pemilihan klan dalam ini. Sangat sulit bagi Long Chen untuk menerobos kerana inti bumi. Baru-baru ini, kultivasinya telah maju pesat, dan sekarang dia akhirnya merasa bahwa kultivasinya tidak mudah. Di jalur kultivasi, seseorang harus menghindari ketidaksabaran. Akhir-akhir ini, saya merasa tidak sabar. Sepertinya, saya harus menstabilkan diri untuk memperoleh kemenangan akhir. Chen Panjang, lingsi berputar mengelilingi Long Chen beberapa kali sambil mengamatinya, lalu berkata dengan gembira, "Kamu sudah berhasil menembus alam inti bumi. Aku benar, bukan? Esensi darah iblis itu benar-benar berguna." Setelah berhasil menembus alam inti bumi, suasana hati Long Chen menjadi jauh lebih tenang. Melihat ekspresi Lingki yang bersemangat, dia tahu bahwa Lingki pasti sedang menjaganya dengan cemas. Kali ini, dia benar-benar membuatnya khawatir. Dia merasa sedikit sakit hati saat melihat Lingki dan berkata, "Si kecil, kamu benar-benar hebat. Sepertinya aku harus memberimu hadiah yang pantas. Bagaimana kamu akan memberiku hadiah? Bajingan! Hehe, bagaimana kalau aku membalasnya dengan tubuhku? Lihatlah kulitku yang lembut dan halus. Apakah kamu menyukainya?" "Goda Long Chen, aku tidak mau kau monster yang jelek. Aku tidak menyukaimu." Kata Lingki dengan mata terbelalak, "Long Chen tersenyum, memikirkan pemilihan klan dalam lima hari lagi. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Kali ini aku harus berhasil. Berapapun harga yang harus kubayar, aku mampu menunggu, tapi linking tidak bisa. Tetapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan: memikirkan hal ini, Long Chen sekali lagi duduk di ruang bawah tanah. Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Lingki. "Long Chen mengeluarkan semua thunder flame crystals yang dimilikinya." Lingqi telah mengambil 47 dari Zhao Tianfang, dan sebagai tambahan dari yang telah digabungkan Long Chen, ia sekarang memiliki total 48 Thunder Flame Crystals. Sekarang setelah ia menggabungkan 30, tersisa 18, dan sebagai tambahan dari 10 yang diperolehnya dari pelelangan, tersisa total 28 Thunder Flame Crystals. Si kecil, dengan begitu banyak kristal api guntur, apakah menurutmu itu cukup bagiku untuk menerobos ke tubuh pertempuran api guntur tingkat kedua? Akankah tubuh pertempuran api guntur tingkat kedua kalah dari tubuh pertempuran emas? 152. Dari alam inti fana akhir ke alam inti bumi, jiwa naga Long Chen telah menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, Dragon Soul Key miliknya sudah dapat menekan 30 Thunder Flame Crystals, dan sekarang, jumlahnya pasti akan meningkat. Long Chen tidak percaya bahwa ia tidak akan dapat mencapai level kedua dari Thunder Flame Combat Body setelah menyatu dengan semua 28 Thunder Flame Crystals. Malah, samar-samar ia dapat merasakan bahwa ia akan segera menerobos. Menyatu dengan kristal api petir membutuhkan banyak rasa sakit. Jika aku tidak memiliki tubuh naga dan keterampilan pemulihan energi, aku tidak akan mampu menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Long Chen tahu bahwa dia beruntung saat ini. Dia memiliki keterampilan pemurnian darah, dan dia juga memiliki banyak kemampuan yang menantang surga, tetapi dia masih merasa bahwa jalur kultivasi itu sulit dan berat, apalagi yang lain. Kristal api petir ini, jika tidak ada yang salah, akan memungkinkanmu mencapai level kedua dari tubuh tempur api petir. Tapi, Long Chen, kamu tidak bisa memaksakan diri dan mengambil risiko. Lingki masih sedikit khawatir dalam hatinya. Selama kurun waktu itu, dia sebenarnya telah tumbuh pesat. Nomor 31. Dengan mengalirkan trukinya, ia secara alami mampu menyatukan Thunder Flame Crystal ke dalam tubuhnya. Energi api biru dan petir memasuki tubuh Long Chen dan memicu energi Thunder Flame Crystal lainnya, menghancurkan tubuh Long Chen dengan dahsyat. Setelah kehancuran itu, ia terlahir kembali. Di bawah pengaruh ajaib keterampilan pemulihan energi, kelahiran kembali Long Chen jauh lebih cepat daripada yang lain. Dia menyadari bahwa Earth Core Truki jauh lebih mudah untuk dipadukan dengan Thunder Flame Crystals. Dia tidak perlu menghabiskan banyak tenaga pada Thunder Flame Crystal ini dan dia mampu menyatu sepenuhnya dengannya. Merasa ada peningkatan yang nyata pada tubuhnya, Long Chen diam-diam menghela napas lega. Berikutnya. Setelah menyatu dengan lebih dari 30 Thunder Flame Crystals, tubuh Long Chen telah mengembangkan tingkat ketahanan tertentu terhadap Thunder Flame Crystals. Dengan kata lain, kerusakan yang dapat dilakukan Thunder Flame Crystals kepadanya tidak lagi sekuat sebelumnya, tetapi efek penguatan tubuh masih ada. Menyatu dengan kristal api guntur jauh lebih mudah dari sebelumnya. Long Chen juga sedikit terkejut. Seiring berjalannya waktu, Thunder Flame Crystal demi Thunder Flame Crystal diserap ke dalam tubuh Long Chen. Jumlah Thunder Flame Crystal di tanah di depannya berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, waktu yang dibutuhkan Long Chen untuk menyerap Thunder Flame Crystal semakin lama. Namun, waktu terlama yang bisa ia ambil masih belum selama sebelumnya. Kristal api petir ke-49. Butuh waktu sehari untuk menyerapnya. Meskipun sehari tidaklah lama, pemandangan tadi benar-benar mengerikan. Memikirkan penggabungan sebelumnya, Long Chen gemetar ketakutan. Masih ada sembilan kristal api guntur yang tersisa. Untungnya, Liulan membawakan sepuluh kristal api petir itu kepadaku. Kalau tidak, aku tetap tidak akan bisa mencapai tubuh pertempuran api petir. Namun, sekarang, Long Chen dapat merasakan bahwa dia hanya sedikit lagi mencapai level kedua dari fisik pertempuran api petir. Kristal api guntur ke-50 seharusnya menjadi kuncinya. Pada saat ini, hati Long Chen sangat tenang. Semakin penting situasinya, semakin ia membutuhkan kondisi pikirannya saat ini. Sepertinya kau dalam bahaya karena itu, Long Chen. Apakah kau ingin menyerap yang lain? Lingki berdiri di tengah-tengah kristal api petir yang tersisa. Tubuhnya sebenarnya sedikit lebih kecil dari kristal api petir. Tentu saja, dia bisa tumbuh lebih besar, tetapi itu akan sangat membebani kekuatan rohnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Long Chen mengangguk dan berkata, "Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada yang berikutnya. Bagaimana mungkin aku menyerah saat ini?" Mendengar nada bicaranya yang tenang, Lingqi merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Long Chen telah memikul terlalu banyak beban akhir-akhir ini. Di satu sisi, itu adalah masalahnya sendiri. Di sisi lain, itu adalah masalah Lingqing. Masalah Musiaolang juga melekat di hatinya. Banyak orang tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak dapat lolos seleksi suku dalam, kehidupan Long Chen akan berakhir tanpa kekuatan atau dukungan apapun. Chu Yun si atau Jin Sengen dapat dengan mudah melenyapkannya. Si kecil, minggirlah! Long Chen mengambil kristal api guntur yang ke-50 dan menyimpan delapan sisanya. Dalam tiga hari ini, ia telah menyerap total 19 kristal api petir. Dibandingkan sebelumnya, efisiensinya kali ini sangat tinggi. Semoga saja aku bisa menyelesaikan kristal api petir ini sebelum pemilihan suku dalam. Kalau yang ini saja tidak berguna, aku tidak akan bisa menggunakan benda-benda lainnya untuk sementara waktu." Long Chen berkata dalam hati. Lingqi mendengarkan kata-kata Long Chen dengan patuh dan bersembunyi di tepi ruang bawah tanah. Lingqi mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia tersenyum dan diam-diam merasa senang. Benar sekali, bagaimana mungkin aku bisa melupakan jurus ini? Ini adalah jurus pertarungan tingkat mendalam yang tinggi. Sepertinya Long Chen dapat mempelajarinya sepenuhnya. Tentu saja, Long Chen tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya di dalam hatinya. Dia sedang bersiap untuk menyerap kristal api petir terakhir. Dia mengangkat kristal api guntur dan menggunakan ki sejatinya untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dapat terlihat bahwa kristal api petir, yang dikelilingi oleh api dan petir, berubah menjadi bola cairan di bawah sentuhan ki sejatinya. Bola itu menyatu ke dalam tubuh Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, serangan kali ini sepuluh kali lebih ganas daripada sebelumnya. Selain itu, jika aku bisa menahannya, itu akan segera berakhir. Kali ini, Ketika Thunder Flame Crystal yang ke-50 memasuki tubuh Long Chen, itu seperti badai petir yang dengan cepat bersiul melalui tubuhnya. Itu dengan cepat menyapu semua Thunder Flame Crystal yang telah menyatu dengannya di masa lalu. Itu seperti tornado yang dengan cepat berputar di dalam tubuh Long Chen. Kemanapun ia lewat, apakah itu tulang atau ototnya, semuanya hancur menjadi bubuk. Itu baru permulaan, tetapi Long Chen sudah menahan rasa sakit yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Wajahnya langsung berubah, dan orang bisa melihat betapa sakitnya dia, Chen Panjang. Melihat Long Chen dalam kondisi seperti itu, Lingqi langsung merasa sangat khawatir. Dia hendak melangkah maju ketika tiba-tiba, jaring petir terjalin dan api melonjak ke arahnya. Lingqi buru-buru menghindar. Jaring petir api ini telah meledak dari tubuh Long Chen. Pada saat yang sama, kata-kata Long Chen juga muncul. Jangan mendekat. Long Chen jelas menderita siksaan yang tidak manusiawi saat ini, tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk membiarkan siapapun mendekat. Hal ini membuat Lingqi ingin menangis. Di satu sisi, dia khawatir tentang Long Chen. Di sisi lain, dia tidak tahu apakah dia akan mengganggu penyerapan Long Chen. Long Chen, apakah kamu baik-baik saja? Wajah kecil lingki sedikit pucat, jelas bahwa situasi Long Chen tidak baik. Pada saat ini, energi guntur dan kilat telah meledak di tubuh Long Chen. Ledakan api merah darah tiba-tiba menyala di tubuhnya. Petir merah darah berputar di sekujur tubuhnya tanpa henti. Tak lama kemudian, kedua kekuatan itu telah sepenuhnya menyelimutinya dalam bola api petir merah darah. Sementara itu, Lingqi telah sepenuhnya kehilangan kontak dengan Long Chen. Bagaimana mungkin Lingqi tidak cemas saat melihat ini? Dia benar-benar kehilangan rasa kesopanannya. Dia mondar-mandir di ruang bawah tanah dengan cemas, bertanya-tanya apakah dia harus bertindak. Jika dia tidak bertindak, Long Chen mungkin akan mati. Jika dia bertindak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, dia takut hal ini akan memengaruhi Long Chen. Percayalah, semuanya baik-baik saja. Tepat pada saat itu, suara tenang Long Chen terdengar di telinga Lingqi. Jika Lingqi menangis, air matanya pasti akan mengalir deras saat mendengarnya. Bajingan, kau hanya tahu cara membuat orang khawatir. Jika kau terus seperti ini, aku tidak akan peduli apakah kau hidup atau mati. Lingqi merasa sedikit bingung saat melihat pemuda yang sedang bekerja keras itu. Hidupnya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Jika bukan karena kemunculan Long Chen, mungkin dia sudah lama meninggal dan menghilang dari dunia ini. Pada akhirnya, Long Chen tetaplah penyelamatnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Long Chen, mustahil bagi pria dan wanita untuk tidak merasakan beberapa emosi aneh. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, di mana sebenarnya masa depanku? Saat dia menatap kosong ke arah Long Chen, Lingqi tiba-tiba merasa hatinya kosong. Perasaan melayang di udara ini membuatnya merasa amat takut. Tepat pada saat itu, bola api petir tiba-tiba meledak dan tampak seperti hendak meledakkan ruang bawah tanah itu. Chen Panjang saat lingki berteriak kaget, bola api dan petir yang meledak itu mundur dan akhirnya ditelan oleh sebuah sosok di mata lingki. Penampilan Long Chen perlahan-lahan muncul. Long Chen saat ini telah banyak berubah dibandingkan saat ia baru saja menerobos ke alam inti bumi. Ia masih dalam kondisi transformasi jiwa naga, jadi wujud aslinya tidak dapat dilihat. Akan tetapi, hanya dari bola api dan kilat samar yang mengalir di matanya, dan aura tajam di tubuhnya yang bagaikan pedang tajam, lingki tahu bahwa kemungkinan besar dia berhasil kali ini kristal api guntur ke-50 baru menyatu sebentar, tetapi hampir merenggut nyawa Long Chen. Fusi kali ini pada dasarnya bisa dikatakan sangat berbahaya, tetapi Long Chen berhasil bertahan pada akhirnya. Karena dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Di depan Long Chen, Lingki tertawa dan menangis pada saat yang sama saat dia menatapnya. Gadis kecil, lihatlah fisik pertempuran api petir tingkat kedua milik ayah ini, berapa kali jantungmu berdetak dalam seperempat jam. Long Chen berkata sambil tertawa. Bajingan busuk. Lingki menatapnya dengan marah dan menabrak tubuhnya beberapa kali. Setelah melukai dirinya sendiri beberapa kali, dia mengeluh dan tiba-tiba bertanya dengan diam-diam, "Hei, aku memiliki keterampilan tempur tingkat mistik yang tinggi. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Hah, kapan kamu memiliki keterampilan tempur tingkat mistik yang tinggi?" Lingki sedikit malu dan berkata, "Itu terjadi saat aku masih sangat muda. Saat itu, ayahku yang membuatku belajar memainkannya. Kupikir aku sudah lama melupakannya, tetapi sekarang aku tidak sengaja mengingatnya." Apakah dia secara tidak sengaja mengingatnya? Long Chen memutar matanya dan berkata, jangan bicara omong kosong, cepat berikan pada kakak. Kakak apa? Lingki memutar matanya dan berkata dengan bangga, aku hanya akan memberikannya kepadamu jika kamu memanggilku kakak. Huff. 153. Masih ada dua hari sebelum pemilihan klan dalam. Berdasarkan kecepatan Long Chen sebelumnya, dua hari tidaklah cukup baginya untuk mempelajari keterampilan tempur tingkat mistik tingkat lanjut. Namun, Lingki adalah pemilik keterampilan tempur ini. Ia telah berlatih sebelumnya dan memiliki beberapa pengalaman. Kali ini, ia mengajari Long Chen langkah demi langkah, dan dengan bakat Long Chen yang luar biasa, ia akhirnya menguasai keterampilan ini sebelum pemilihan klan. Dalam keterampilan tempur kelas mistik tingkat lanjut, jari pedang roh iblis, petik dua kekuatan jurus ini jelas melampaui tinju matahari iblis pembakar langit. Itu adalah jurus terkuat Long Chen, jurus pembunuh super. Ini adalah keterampilan jari dan juga keterampilan pedang. Long Chen telah berlatih jari iblis sembilan angin sebelumnya, dan dia telah melihat jari surgawi Netherworld milik keluarga Bai. Namun, kedua keterampilan jari ini jauh lebih lemah daripada jari pedang roh iblis. Dengan menggabungkan teknik pedang yang kuat ke dalam teknik jari, meskipun kekuatan teknik tersebut akan sedikit berkurang, namun daya ledak teknik tersebut tidak akan kalah dengan teknik jari. Meskipun dia belum menggunakannya secara resmi, hanya dengan melihat gerakan truki, Long Chen tahu bahwa Demonic Spirit Sword Finger ini jelas merupakan keterampilan tingkat atas. Tidak heran itu adalah keterampilan tempur kelas mistik tingkat lanjut. Ini adalah keterampilan tempur kelas mistik tingkat lanjut pertama Long Chen. Setelah sepenuhnya mencerna jari pedang roh iblis, Lingki telah kembali ke pedang Lingki untuk berlatih. Adapun Long Chen, dia berjalan keluar dan memandangi bintang-bintang terang sendirian. Setelah mencapai alam inti bumi, setelah aku menggunakan transformasi jiwa naga, ki sejatiku setara dengan alam inti bumi awal. Bahkan orang terkuat dalam pemilihan klan dalam, Jin Seng, En, hanya berada di alam inti bumi awal. Dalam hakiki sejati, tidak ada perbedaan di antara kita. Memikirkan hal ini, Long Chen tersenyum sambil menatap langit berbintang. Tubuh pertempuran api petir level 2 setara dengan keterampilan tempur kelas mistik tingkat lanjut. Apakah akan kalah dari tubuh pertempuran emas? Ditambah lagi, ada pedang jari roh iblis kelas mistik tingkat lanjut. Chu Yunxi, -si, Jin Seng En, jika kalian ingin membuatku berlutut dan membunuhku dalam pemilihan klan dalam, tunggu saja. Setelah meregangkan tubuhnya dan menikmati angin malam, Long Chen akhirnya merasa jauh lebih rileks. Kali ini, kekuatanku meningkat pesat. Semua orang yang meremehkanku, aku pasti akan membuat mereka semua ternganga. Juga. Memikirkan tubuh anggun liulan, Long Chen tersenyum, aku ingin tahu apakah dia ingat apa yang dia katakan. Asalkan aku lolos seleksi klan dalam. Di tengah angin malam, Long Chen bersemangat. Tanggal 1 November. Itu adalah hari yang meriah, suatu kesempatan yang langka. Keluarga Lingu terbagi menjadi klan dalam dan klan luar. Klan luar diperintah langsung oleh klan dalam dan bergantung pada klan dalam. Semua orang tahu bahwa inti kekuatan sesungguhnya dalam keluarga Lingwu adalah klan dalam. Para jenius dari klan lain telah memeras otak mereka untuk memasuki klan dalam. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui pertarungan pemilihan klan dalam, dan hari ini, tanggal 1 November adalah hari pertarungan pemilihan klan dalam. Kali ini, di antara 20 peserta unggulan, dua murid jenius dari klan lain yang dapat lulus pertempuran seleksi klan dalam akan dapat bergabung dengan keluarga Lingwu, keluarga Naga Biru Timur. Pada hari ini, Long Chen keluar pintu pagi-pagi sekali. Sudah banyak orang yang menunggu di luar. Mereka semua adalah orang-orang terkenal dari aula King Yang, dan pemimpinnya jelas adalah prajurit inti surgawi Liu Yuan. Di sampingnya ada diaken inti bumi dan tetua sekte, dan beberapa murid inti bumi. Inilah kekuatan puncak balai King Yang. Ketika pertama kali memasuki keluarga Lingwu, Long Chen merasa bahwa ini adalah kekuatan yang menakutkan. Namun sekarang, dia disambut oleh begitu banyak orang, dan dia tidak merasakan tekanan apapun. Ini sudah cukup untuk menunjukkan seberapa cepat dia telah berkembang. Meskipun sulit bagi Long Chen untuk memasuki klan dalam, mampu lolos ke pertempuran seleksi klan dalam sudah menjadi kebanggaan Ola King. Yang sejujurnya, selain Feng Wutian, yang awalnya adalah anak haram dari klan dalam, Long Chen adalah jenius kedua yang lolos ke pertarungan pemilihan klan dalam. Yang pertama adalah Liu Lan. Ini cukup untuk membuktikan bakat Long Chen. Tidak ada harapan baginya untuk memasuki klan dalam, tetapi untuk saat ini, Liu Yuan masih sangat puas dengan Long Chen. Dia diam-diam menatap wajah Long Chen yang bersemangat dan berkata dengan senyum cerah, "Long Chen, hari ini adalah hari besarmu. Kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran pemilihan klan dalam. Di antara 10.000 jenius muda dari klan lain, hanya 20 yang memenuhi syarat." Melihat lelaki tua itu tidak marah padanya, Long Chen tahu bahwa Liu Lan tidak memberitahu Liu Yuan tentang dia yang menjual Valet Rain. Karena itu, dia melirik Liu Lan. Saat ini, dia berdiri di samping Liu Yuan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanyalah kecantikan dingin yang menarik perhatian semua orang. Merasakan tatapan Long Chen padanya, dia menoleh untuk menatapnya. Di matanya, masih ada rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang kuat terhadap Long Chen. Tampaknya dia masih belum bisa melupakan fakta bahwa Long Chen telah menjual jiwa binatang naga iblis Valet Rain. Ayo pergi, jangan buang-buang waktu lagi. Aku akan membawamu ke Aula Kekaisaran Hijau untuk bertemu dengan tetua tertinggi suku hijau. Hari ini adalah hari besar bagi Aula King Yang. Liu Yuan sudah cukup terkenal di hadapan para tetua lainnya, jadi wajar saja jika dia berseri-seri karena gembira. Hati-hati, tetua. Long Chen, lakukan yang terbaik dan bawa kejayaan ke Ao Yang. Sekalipun kamu tidak bisa masuk klan dalam, kamu harus bertahan melewati babak pertama. Iya, selama kamu pintar dan mencoba menghindari lawanmu, kamu masih akan mempunyai kesempatan. Kali ini, hanya Liu Yuan dan Liu Lan yang berpartisipasi dalam pertempuran pemilihan klan dalam dengan Long Chen. Tidak heran Liu Yuan dan Liu Lan berdandan hari ini. Liu Lan bahkan berdandan dengan sangat teliti. Rambutnya diikat dengan sanggul, alisnya anggun, dan matanya penuh dengan emosi. Berpakaian begitu cantik, apakah dia mencoba mengirimiku semacam sinyal? Long Chen diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh anggota Aula King Yang, dia meninggalkan Aula King Yang di bawah pimpinan Liu Yuan yang antusias. Setelah Long Chen pergi, para penatua dan diaken lainnya berhenti melambaikan tangan mereka dan saling memandang. Semuanya, Apakah menurut kalian Long Chen akan menciptakan keajaiban kali ini? Memikirkan kekuatan peserta unggulan lainnya, mereka menggelengkan kepala dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk lolos ke seleksi klan dalam. Saya hanya berharap dia dapat mempertahankan kehormatan ini dan tidak kalah terlalu telak. Dengan begitu, dia tidak akan sia-sia. Ngomong-ngomong, -sia. Long Chen, apakah kamu sudah memurnikan jiwa binatang Valet Rain? Tidak lama setelah meninggalkan Ola King Yang, Liu Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Long Chen terkejut. Dia melirik Liu Lan yang acuh tak acuh dan berkata kepada Liu Yuan dengan percaya diri, "Jangan khawatir, tetua. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu?" Mendengarkan apa yang dimaksud Long Chen, Long Chen telah menyempurnakan bis Sol milik Valet Rain. Dengan cara ini, meskipun peluang Long Chen untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam tidak tinggi, selama dia tampil baik, Liu Yuan akan merasa puas. Long Chen telah terang-terangan berbohong kepada Liu Yuan, yang membuat Liu Lan merasa semakin tidak tahu malu. Apa gunanya berbohong kepada ayahku sekarang? Ketika kau bahkan tidak bisa menggunakan transformasi jiwa binatangmu di bawah serangan orang lain, Long Chen, betapa memalukannya itu. Liulan tidak dapat mengerti mengapa Long Chen, yang telah membuatnya kagum di masa lalu, hanya bisa mengandalkan kebohongan untuk mempertahankan lingkaran cahayanya. Memikirkan hal ini, Liulan diam-diam berjalan di depan dengan senyum dingin di wajahnya. Jika demikian, apakah ini berarti anda telah menguasainya? Long Chen, mengapa kamu tidak menggunakan transformasi jiwa binatangmu sekali dan biarkan aku mengagumi transformasi jiwa binatang Valet Rain? Long Chen tersenyum canggung dan berkata, "Tetua, tidak perlu melakukan itu." Jiwa binatang valet Rain ini sepenuhnya diberikan kepadaku olehmu. Aku percaya bahwa jika aku menggunakannya selama pemilihan klan dalam dan mengalahkan lawanku, kau akan lebih berhasil. Long Chen kini menjadi harta karun di hati Liu Yuan. Karena Long Chen telah berkata demikian, meskipun Liu Yuan penasaran, dia tidak bisa kehilangan sikapnya sebagai seorang Tetua Senior. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Terserah Anda. Terima kasih, Tetua Liu Lan." Yang berjalan di depan terdiam saat mendengar ini. Dia ingin berbalik dan memarahi Long Chen, namun setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa tidak perlu melakukannya. Karena dia orang seperti itu, aku akan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Kenapa aku harus peduli padanya? Liulan menggelengkan kepalanya dan mempertahankan sikap dinginnya. Di belakangnya, Long Chen memperhatikannya saat dia berjalan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Jika saatnya tiba, aku akan memberimu kejutan. Dasar wanita tak punya otak. Beraninya kau menggunakan aku sebagai tameng! Jika aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seperti ini? Memikirkan hal ini, Long Chen tersenyum diam-diam. Setelah itu, dia bertanya kepada Liu Yuan di sampingnya, "Tetua Agung, bolehkah saya tahu apa itu jalan Kitian? Aku hendak memberitahumu tentang pemilihan klan dalam, tetapi kamu bertanya lebih dulu. Jangan terburu-buru, dengarkan aku!" Liu Yuan berdaham dan berkata, "Pemilihan klan dalam ini tidak berbeda dari yang sebelumnya. Ada dua tahap dalam pemilihan klan dalam." yaitu jalan kitian dan gua hidup dan mati. Jalan kitian, gua kehidupan dan kematian. Iya, lokasi pemilihan klan dalam tidak berada di kota Lingwu, juga tidak di alam bela diri langit. Letaknya di sebelah barat kota Yuanling, di perbatasan kabupaten Yuanling, di pegunungan yang disebut Gunung Sembilan Iblis. Lebih tepatnya, itu adalah Gunung Iblis hidup dan mati dari Gunung Sembilan Iblis. Jadi bukan di kota Yuanling. Long Chen terkejut. Skala pemilihan klan dalam tidak biasa. Lokasinya sebenarnya di perbatasan Kabupaten Yuanling, di Gunung Sembilan Iblis. Gunung setan hidup dan mati tingginya 10.000 meter. Luas dan tak terbatas, menghubungkan langit dan awan. Di puncaknya, ada banyak sekali gua setan. Gua-gua itu disebut gua hidup dan mati. Ini adalah tempat pelatihan yang kejam untuk hidup dan mati. Tidak hanya ada binatang buas, tetapi medannya juga sangat berbahaya. Itulah sebabnya pemilihan klan dalam diadakan di sini. Gunung setinggi 10.000 meter. Long Chen belum pernah mendengarnya. Sekarang setelah dia mendengarnya, dapat dilihat betapa besar keluarga Ling Wu. Hanya untuk seleksi klan dalam saja, dari namanya saja mereka sudah harus pergi ke tempat yang mengerikan seperti itu. Sekarang, aku akan menjelaskan jalan Kitian dan gua hidup dan mati secara rinci. Pertama, jalan Kitian. Ekspresi Liu Yuan serius. Dia begitu serius karena dia ingin Long Chen memperlakukan pemilihan klan dalam dengan serius. 154 jika dia tahu bahwa ada begitu banyak aturan dalam seleksi, Long Chen merasa bahwa dia seharusnya bertanya pada Liu Yuan lebih awal, sehingga dia bisa lebih siap. Alasan mengapa Liu Yuan tidak memberitahunya tentang peraturan dalam beberapa hari terakhir mungkin karena dia tidak ingin siapapun mengganggunya sebelum naga itu mengasingkan diri. Akan tetapi, selama seseorang memiliki kekuatan, mereka akan mampu menghadapi berbagai macam perubahan. Oleh karena itu, Long Chen tidak khawatir. Long Chen, kamu pernah berpartisipasi dalam seleksi sebelumnya? Sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara seleksi dalam dan luar, hanya saja bentuknya jauh lebih kuat. Jalan Kitian adalah jalan yang mengarah ke Gunung Iblis hidup dan mati. Pada dasarnya, jalan ini mengarah ke surga. Di jalan Kitian, medannya tidak hanya berbahaya, binatang iblis merajalela, serangga beracun ada di mana-mana, dan ada juga lawan yang akan mencoba membunuhmu. Jalan ini sangat berbahaya. Selain itu, cuaca di Gunung Sembilan Iblis sangat buruk. Dari waktu ke waktu, akan ada badai besar, kilat, dan guntur. Oleh karena itu, kamu harus sangat berhati-hati di jalan Kitian. Setelah mengatakan itu, Liu Yuan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan, saat kalian memasuki jalan Kitian, kalian akan dibagi menjadi sepuluh kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari dua orang. Sebelum memasuki jalan Kitian, kalian akan diberikan dua item. Yang pertama adalah Signal Fireworks. Aku yakin kau mengerti bahwa jika kau menghadapi bahaya yang tidak dapat kau lawan, atau jika kau dipaksa ke jalan buntu oleh pihak lain, kau dapat menggunakan Signal Fireworks. Di klan dalam, ada orang-orang khusus di sekitar yang terutama melepaskan signal fireworks. Pada dasarnya, itu dapat menyelamatkan hidupmu. Namun, selama kamu menggunakan kembang api sinyal, itu sama saja dengan kamu menarik diri dari pemilihan klan dalam. Oleh karena itu, Long Chen, jangan menggunakannya kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, maka gunakanlah. Selama kamu menggunakannya, kamu pasti bisa menyelamatkan hidupmu. Setelah menggunakan kembang api sinyal, bagaimana jika yang lain masih tidak membiarkanku pergi dan ingin membunuhku sesegera mungkin? Tanya Long Chen. Itu tidak mungkin. Liu Yuan tertawa. Yang lain lebih tahu aturannya daripada kamu. Jika mereka masih berani bergerak setelah menggunakan kembang api sinyal, selama klan dalam mengetahuinya, mereka pasti akan membunuh mereka di tempat. Jangan berpikir bahwa kamu akan beruntung. Tidak ada yang tidak diketahui klan dalam. Memikirkan betapa kuatnya klan dalam, Liu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah menghafal sinyal kembang api, Long Chen terus bertanya, "Penatua senior, apa hal kedua yang Anda sebutkan?" Benda kedua disebut gelang kristal giok, benda aneh yang sangat keras. Bahkan aku tidak dapat mematahkannya selama kamu memakainya. Benda itu akan dapat merasakan kondisi tubuhmu. Jika kamu terluka parah, benda itu akan otomatis jatuh dan diambil oleh orang lain. Pertempuran kalian di jalan Kitian sebenarnya adalah pertempuran untuk mendapatkan gelang kristal giok. Masing-masing dari kalian akan diberikan gelang kristal giok. Total ada 20 gelang kristal giok. Siapapun yang bisa mendapatkan lebih banyak gelang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melewati tahap pertama. Ada dua kriteria untuk penilaian jalan berliku. Yang pertama adalah menyelesaikan jalan berliku dalam waktu sehari dan mencapai gua kehidupan dan kematian. Kedua, empat kelompok dengan gelang kristal giok terbanyak di tangan mereka pada saat yang sama ketika semua orang telah menyelesaikan persyaratan pertama akan dapat lolos ke tahap kedua jalan berliku. Tentu saja, ada satu syarat lagi yang sangat penting, yakni jika salah satu anggota tim tidak berhasil mencapai goa hidup dan goa mati, maka tim tersebut juga akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan partisipasinya. Long Chen dengan mudah memahami aturan ini. Dengan asumsi mereka harus menyelesaikan jalur Kitian dalam satu hari, empat tim yang memperoleh gelang terbanyak akan lolos ke babak berikutnya, enam tim lainnya akan tereliminasi. Ada syarat lain: jika seseorang memperoleh gelang terbanyak. Tetapi rekan setimnya menghilang, meninggal, atau mengundurkan diri, maka ia juga akan kehilangan hak untuk mengikuti babak kedua. Babak pertama seleksi klan dalam tidak hanya menguji kekuatan tempur seseorang, tetapi juga kemampuan beradaptasi di medan perang, bertarung bersama orang lain, kerja sama tim, dan temperamen. Mampu menemukan metode pengujian seperti itu, Long Chen cukup terkesan. Long Chen ada sesuatu yang perlu aku jelaskan padamu. Pada titik ini, wajah Liu Yuan serius, tetapi ada juga sedikit ketidakberdayaan di dalamnya. Tetua senior, silakan bicara. Di jalur kitian ini, dua orang dapat membentuk tim dengan bebas. Dalam pemilihan klan dalam ini, selain klan emas dan perak, klan lain memiliki dua orang, sehingga mereka dapat membentuk tim. Namun, kali ini, klan emas memiliki tiga orang, dan dua di antaranya adalah saudara kembar, sehingga mereka membentuk tim. Yang terkuat yang tersisa, Jin Seng, N, tampaknya berada di tim yang sama dengan Chu Yunsi, yang memiliki hubungan baik dengannya. Kali ini, kamu dan Chu Yunsi berselisih, itu benar-benar. Bertengkar dengan Chu Yunxi -si adalah kesalahan Liu Lan. Liu Yuan tahu bahwa dalam masalah ini, Long Chen sama sekali tidak bersalah, jadi dia merasa sedikit bersalah kepada Long Chen. Singkatnya, aku perkirakan kalian akan membentuk tim dengan seorang jenius dari klan Perak. Total ada tiga orang jenius dari klan Perak. Salah satu dari mereka juga memperoleh hak untuk berpartisipasi, dan namanya adalah Yin Mengyao. Dua lainnya adalah pasangan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Yin Mengyao akan berada di tim yang sama denganmu. Namun, Long Chen, ada beberapa hal yang perlu kamu pahami. Yin Mengyao memperoleh hak untuk berpartisipasi secara langsung, jadi dia pasti orang yang sombong dan angkuh. Di jalur Kitian, rekan setim yang lemah mungkin menjadi penghalang besar baginya. Tetua senior, apakah kau mengatakan bahwa dia akan memandang rendah diriku? Aku tidak tahu, tetapi dia mungkin akan protes. Long Chen, jika dia kehilangan muka, kamu harus menanggungnya. Tahanlah untuk sementara waktu, dan selama kamu bertahan sampai kamu memasuki jalan Kitian, dia pasti akan memikirkan cara untuk melindungimu. Jika tidak, dia tidak akan bisa melewati jalan Kitian. Long Chen sepenuhnya mengerti maksud Liu Yuan. Dengan kata lain, meskipun aku langsung dibenci, aku tetap harus berpura-pura lemah dan tanpa malu memohon perlindungannya begitu aku memasuki jalan Kitian. Long Chen berpikir dalam hati. Aku ingin tahu apakah Yin Mengyao ini orang seperti itu. Jika memang begitu, aku pasti akan membuatmu sedikit menderita. Kupikir kau benar-benar dibenci olehnya. Jika Little Si melihat ini, bukankah dia akan menertawakanku? Mengenai jalur Kitian Long Chen, kurang lebih telah mempelajarinya. Secara keseluruhan, dia masih sangat menantikannya. Penatua senior, aku kurang lebih sudah memahami jalan Kitian. Bagaimana dengan gua hidup dan mati? Apakah kamu masih ingat putaran kedua seleksi klan luar? Long Chen mengangguk, "Tentu saja aku tahu. Itu adalah pertarungan arena gua hidup dan mati. Ini sebenarnya adalah arena pertarungan yang diperkuat di puncak gunung iblis hidup dan mati. Ada beberapa gua hidup dan mati dengan berbagai ukuran." Lingkungan di gua-gua ini sangat keras dan berbahaya. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui, tetapi aku tidak yakin tentang hal-hal spesifiknya. Aku yakin tetua agung akan memberitahumu. Untuk gua, iblis hidup dan mati. Tim asli yang terdiri dari dua orang akan dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing terdiri dari empat orang. Akan ada dua tempat untuk pemilihan klan dalam. Setiap empat orang akan bersaing untuk satu tempat, dan tempat pertama akan ditentukan. Dengan kata lain, jika Anda cukup beruntung untuk menjadi salah satu dari delapan orang tersebut, Anda harus bertarung dalam dua pertempuran hidup dan mati berturut-turut. Hanya dengan memenangkan kedua pertempuran tersebut, Anda akan dapat memasuki klan dalam dua pertarungan hidup dan mati. Kamu harus memasuki gua hidup dan mati yang sama dengan lawanmu. Kamu harus bertarung di gua hidup dan mati yang sangat berbahaya ini hingga pemenangnya ditentukan. Selama pertarungan, kamu tidak hanya harus menghadapi lawanmu, kamu juga harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Pada dasarnya, mustahil untuk menang pada akhirnya untuk menjadi salah satu dari 20 orang terakhir, orang dapat membayangkan kesulitannya. Setelah mendengar peraturan yang mengerikan itu, Long Chen akhirnya mengerti bahwa mereka tidak memiliki harapan besar padanya. Ini adalah hal yang normal. Pertama, aku harus bergegas melewati jalan hidup dan mati yang berbahaya sambil bertarung dengan lawanku untuk mendapatkan gelang kristal giok yang cukup. Pada saat yang sama, aku harus memastikan keselamatan rekan satu timku dengan cara ini, jika sebuah tim tidak memiliki empat atau lebih gelang kristal giok, akan sangat sulit untuk memperoleh kualifikasi akhir. Setelah itu, aku harus memasuki gua hidup dan mati bersama lawanku dan bertarung dalam dua pertempuran hidup dan mati berturut-turut. Jika aku memenangkan kedua pertempuran itu, aku akan bisa memperoleh hak untuk memasuki pemilihan klan dalam. Jika itu aku dari lima hari yang lalu, aku tidak akan punya kesempatan. Tapi kali ini, kali ini, kekuatan Long Chen telah meningkat pesat. Baik dari segi tingkat kultivasi maupun teknik pemurnian tubuh, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan cara ini, aku Long Chen pasti akan mengejutkan kalian semua. Long Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum tipis, melihat senyum percaya diri Long Chen. Liu Yuan terkejut, ia mengira Long Chen hanya berusaha menghiburnya. Ia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Long Chen, jangan berkecil hati. Kamu tumbuh di tempat kecil seperti kota Bayang. Sekarang, setelah kamu datang ke keluarga Lingwu, potensimu baru saja mulai terungkap." Kamu masih punya banyak ruang untuk perbaikan. Bahkan jika kamu tidak bisa masuk ke Klan Dalam, itu tidak masalah. Bahkan jika kamu berada di Klan Luar, dengan bakatmu, kamu masih akan bisa bersinar. Bukannya kamu tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke Klan Dalam di masa depan. Long Chen mendengarkan dan berjalan dalam diam, tidak setuju maupun tidak tidak setuju. Liulan terus berjalan di depan dan tidak menoleh ke belakang sekalipun. Menatap punggungnya, Long Chen tahu bahwa dia akan membuatnya berbalik dan menatapnya dengan tatapan terkejut yang sama seperti sebelumnya. Tetua tertinggi Klan Azure adalah Tetua Senior dari generasi sebelumnya di Aula Kaisar Azure. Ia lahir di Aula Kaisar Azure, jadi ia secara alami menjaga Aula Kaisar Azure dengan baik. Bahkan kediaman Tetua tertinggi berada di Aula Kaisar Azure. Long Chen baru saja mengetahui dari Liu Yuan bahwa Tetua Agung bernama Chu Xiong, dan dia adalah paman Chu Fengqing. Dia dapat dianggap memiliki hubungan darah dengan Chu Yunsi dan Chu Yunyao, jadi dia pasti telah memperlakukan mereka sebagai cucu kandungnya. Setelah sekitar satu jam, Long Chen tiba di luar Aula Kaisar Azure. Tepat saat dia mendekati istana tetua tertinggi, penjaga gerbang bertanya dengan tegas, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Liu Yuan adalah seorang kepala aula, tetapi ia malah dimarahi oleh penjaga gerbang. Ia langsung merasa terhina dan berkata dengan dingin, "Saya adalah tetua Liu Yuan dari aula Matahari Biru. Kali ini, saya membawa murid saya, Long Chen, untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam." "Jadi kalian?" Penjaga gerbang itu mencibir dan berkata, "Penatua tertinggi berkata bahwa kalian terlambat dan tertunda." Itu melanggar aturan, jadi mereka sudah pergi. Ketika Long Chen mendengar ini, darahnya mengalir deras ke kepalanya dan dia memarahi, "Bajingan ini, aku datang ke sini pagi-pagi sekali, tetapi dia malah berguling pergi terlebih dahulu. Dan saya katakan itu penundaan. Apakah dia bepergian di tengah malam?" 155. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan ditipu seperti ini lagi. Long Chen tahu bahwa waktu untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam seharusnya adalah siang hari. Long Chen bergegas datang pagi-pagi sekali, dan masih ada waktu lama sebelum siang hari. Tetua Agung, Chu Yun -si, dan yang lainnya sudah pergi. Apa artinya ini? Itu berarti mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Liu Yuan dan Long Chen. Itu berarti mereka hanya mempermainkan Long Chen. Dipandang rendah seperti ini, Long Chen sangat marah hingga ia mulai tertawa. Liu Yuan juga merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Meskipun lawannya adalah seorang tetua tertinggi, dia juga seorang tetua agung. Sebagai seorang tetua agung, dia justru dipandang rendah dengan cara seperti itu. Jika masalah ini menyebar, wajah Liu Yuan akan benar-benar hilang. Saat ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak menghentikan Long Chen untuk memarahi Long Chen, tetapi dia diam-diam senang. Kemarahan di tubuhnya telah berkurang setelah dimarahi oleh Long Chen. Pada akhirnya, Long Chen adalah orang pertama yang berani menyebut Cutian Xiong sebagai anak jalang. Ketika kedua pengawal itu mendengar ini, wajah mereka langsung memerah, dan mereka memarahi dengan suara tegas, "Anak baik, kamu berani menghina tetua tertinggi! Kamu tidak menghormati hukum dan telah melakukan kejahatan berat. Ayo kita tangkap dia sekarang, dan tunggu tetua tertinggi kembali dan menanganinya!" Setelah mengatakan itu, mereka benar-benar menyerang dan mencoba menangkap Long Chen. "Kamu baru saja menerobos ke alam inti bumi. Kamu hanya seekor anjing penjaga, beraninya kamu menyentuh ayahmu!" Long Chen mencibir dan menyerang mereka. Saat penjaga itu bergerak, Liu Yuan dan Liu Lan terkejut. Long Chen akan berpartisipasi dalam seleksi keluarga inti, jadi mereka tidak bisa membiarkannya terluka oleh anjing penjaga ini. Ketika mereka hendak menghentikannya, Long Chen sudah bergegas melewati mereka. "Wah, kau sedang mencari kematian!" Melihat gerakan Long Chen yang lebih cepat dari sebelumnya, mereka menjadi marah dan melancarkan pukulan. Pukulan seorang prajurit inti bumi memang luar biasa. Dengan dua pukulan berturut-turut, mereka telah memaksa Long Chen ke jalan buntu. Ku dengar orang ini hanya berada di alam Mortal Core. Dia hanya seorang pejuang Mortal Core, dan dia ingin berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Dia mencari kematian. Hari ini, saudaraku akan mengalahkannya di sini dan menjadi terkenal. Memikirkan hal ini, kedua penjaga gerbang mengerahkan segenap kekuatan mereka. Kau ingin membunuhku. Long Chen mencibir dan mengangkat tangannya. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi hantu dan bergegas maju. Apa? Begitu cepat. Kedua penjaga gerbang itu terkejut mereka sama sekali tidak bisa memahami kecepatan Long Chen. Pada saat berikutnya, dua tamparan mendarat di wajah mereka. Seketika, suara jeritan mengerikan terdengar saat gigi-gigi beterbangan bersama darah. Keduanya jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Namun, Long Chen tidak berhenti. Dia bergegas maju dan menendang wajah kedua pria itu dengan kejam. Di atas bekas telapak tangan berdarah di wajah mereka, ada jejak kaki besar. Setelah menerima pukulan berat dari Long Chen, wajah kedua pria itu benar-benar rusak. Saat ini mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah mereka berlumuran darah, dan mereka hanya bisa berteriak kesakitan sambil berguling-guling di tanah. Dalam hati mereka, mereka telah menyesali tindakan mereka sejuta kali. Long Chen ini bukan buah kesemek yang lembut seperti yang mereka katakan. Astaga, dia sangat kejam! Kita saudara-saudara benar-benar hancur kali ini. Sambil mereka berteriak kesakitan, mereka sudah mengumpat orang yang memberitahukan berita itu sejuta kali. Long Chen, kamu! Ketika Liu Yuan melihat bahwa Long Chen telah berhasil memberi mereka pelajaran, dia terkejut. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pejuang inti bumi. Meskipun mereka dikirim untuk menjaga gerbang karena mereka tidak memiliki potensi, alam mereka masih lebih tinggi daripada Long Chen. Fakta bahwa Long Chen dapat mengalahkannya dengan mudah mengejutkan Liu Yuan. Adapun Liu Lan, ketika dia melihat betapa mudahnya Long Chen mengalahkannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatapnya. Sepertinya dia telah berkultivasi dengan giat beberapa hari terakhir ini, dan dia telah membuat beberapa kemajuan. Namun, ketika Long Chen menyerang lagi dan membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung, baik Liu Yuan maupun Liu Lan merasa tertekan. Bagaimanapun juga, kedua pria ini adalah orang-orang tetua agung. Tindakan kejam Long Chen agak keterlaluan. Long Chen, berhenti. Liu Lan berkata dengan lemah. Long Chen menendang kedua pria itu untuk terakhir kalinya dan berkata dengan suara keras, kalian berdua anjing penjaga, jangan lupakan identitas kalian. Dimanapun kalian berada, kalian hanyalah anjing penjaga. Orang yang berdiri di depan kalian adalah tetua Ao King Yang. Apa hak kalian untuk tidak menghormatinya hari ini? Aku akan memberimu pelajaran atas nama tetua, jadi kau akan mengingatnya lebih baik. Kau berhati-hati, Long Chen menggunakan nama Liu Yuan untuk menyingkirkan tanggung jawab atas pemukulan kedua pria itu. Setelah mengalahkan kedua orang ini, Long Chen merasa jauh lebih baik dalam hatinya. Ketika dia melihat Liu Yuan dan Liu Lan, dia menyadari bahwa mereka sedang menatapnya tanpa daya. "Long Chen, kamu benar-benar impulsif kali ini." Liu Yuan hendak memberi pelajaran pada Long Chen dan meminta maaf kepada kedua pria itu, tetapi Long Chen memotongnya dan berkata, "Penatua, mereka sudah pergi. Apa yang ingin Anda lakukan? Kita tidak bisa begitu saja tidak pergi, kan? Ini adalah masalah yang paling penting. Pikiran Liu Yuan telah diganggu oleh Long Chen, jadi dia mengesampingkan sementara masalah Long Chen yang memukuli kedua pria itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, 'Tindakan Tetua Agung memang agak keterlaluan, namun Long Chen, kamu adalah kebanggaan Ola King Yang.'" tidak mudah bagimu untuk mendapatkan tempat dalam pemilihan klan dalam, jadi tidak ada alasan bagimu untuk tidak pergi. Aku tahu lokasi Gunung Sembilan Iblis. Ayo kembali ke Aula King yang sekarang dan tunggangi burung rok ilahi pembelah angin ke Gunung Sembilan Iblis. Kalau begitu, tidak ada waktu lagi. Ayo kita kembali sekarang. Sejujurnya, Long Chen juga sangat kesal karena dipermainkan seperti ini. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar karena mempermainkanku seperti ini. Long Chen sebenarnya telah dilempar ke Klan Hijau oleh Tetua Agung karena terlambat berpartisipasi dalam seleksi klan. Dalam jika kabar ini tersebar, Long Chen akan menjadi bahan tertawaan. Kalau saja dia tidak tampil baik dalam seleksi klan internal, dia akan menjadi bahan tertawaan dan tercatat dalam sejarah karena mereka sudah memutuskan untuk kembali. Mereka bertiga tidak membuang waktu lagi. Liu Yuan masih sedikit khawatir bahwa Long Chen telah melukai anak buah Tetua Agung, namun waktu sangat penting dan dia tidak punya cukup waktu. Long Chen, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi bersikap impulsif tidak akan ada gunanya bagimu di masa depan. Penatua, saya mengerti. Saya tidak akan melakukannya lagi. Long Chen bersikap seperti anak yang penurut. Sebenarnya, dia tidak bersikap impulsif. Ini hanyalah awal dari rencananya untuk membuat dunia takjub dengan prestasi gemilangnya. Rasanya aneh mendengarmu memanggilku tetua. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku Paman Liu. Liu Yuan membelai jenggotnya sambil menatap Long Chen. Mengapa saya harus peduli? Bagaimana mungkin aku tidak tahu bagaimana Paman Liu memperlakukan Long Chen? Long Chen mengetahuinya. Meskipun lelaki tua ini memiliki pengaruh yang kecil, dia tetaplah orang yang baik. Selama dia bukan musuh Long Chen, karena dia telah menurunkan statusnya dan membiarkan Long Chen memanggilnya paman, Long Chen tentu saja tidak akan membiarkannya kehilangan muka. Memanggilku paman sebagai ganti jiwa binatang peringkat mistik tingkat 6. Itu tawaran yang cukup bagus. Long Chen diam-diam merasa senang. Kali ini Liu Yuan dan Long Chen berlari cepat di depan, sementara Liu Lan mengikutinya dari belakang. Kali ini, dia tidak berjalan dengan menundukkan kepala. Sebaliknya, dia sesekali mendongak untuk melihat sosok Long Chen. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Dia menjual bisol milik valet Rain, tapi dari apa yang kulihat tadi, mengapa kekuatannya tampak meningkat secara signifikan? Baginya, Long Chen selalu penuh dengan keajaiban. Kali ini, Long Chen menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang tahu apakah dia akan menciptakan keajaiban lain kali ini? Meskipun Liu Lan tahu bahwa itu akan sangat sulit, dia masih menantikan pemilihan suku dalam. Tak lama kemudian, mereka bertiga kembali ke Aula King Yang. Mengabaikan tatapan aneh dari yang lain, Liu Yuan memanggil burung rok pembela angin yang paling agung tanpa sepatah kata pun. Mereka bertiga menaiki burung rok, yang tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah barat. Kali ini, itu adalah awal yang baru. Hanya orang-orang di Aula King Yang yang tersisa saling memandang satu sama lain. Dari kota Yuanling ke Gunung Sembilan Iblis, bahkan dengan kecepatan Dewa Rok Pembela Angin, masih akan memakan waktu sehari. Sekarang sudah pagi. Aku perkirakan kita bisa mencapai Gunung Sembilan Iblis sebelum malam tiba. Duduk di depan burung Rok Ilahi Pembela Angin, Liu Yuan menggunakan kifitalnya untuk memisahkan badai dan melilitkan tubuhnya dengan erat pada tubuh burung Rok Ilahi Pembela Angin. Awalnya, Tetua Agung memiliki binatang iblis tingkat mistik sebagai alat transportasi. Hanya butuh waktu setengah hari untuk mencapai Gunung Sembilan Iblis. Namun kali ini, duh! Tetua agung sangat berat sebelah itu benar-benar di bawah statusnya. Namun, dia bersikeras bahwa kita terlambat, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, memikirkan hal ini, wajah Liu Yuan menjadi gelap. Melihat ekspresi ayahnya, Liu Lan merasa hatinya sakit. Di antara delapan tetua pendiri Balakin yang Liu Yuan pada dasarnya adalah yang terlemah. Alasan utama mengapa ia bisa bertahan dalam keluarga Lingwu begitu lama adalah karena karakternya yang menyendiri. Namun, bersikap acuh tak acuh juga berarti diganggu. Bagaimanapun, selama Liulan ingat, Liu Yuan telah diganggu beberapa kali. "Paman Liu," kata Long Chen tiba-tiba, "ada apa?" Long Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kau tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal ini. Saat kita sampai di Gunung Sembilan Iblis, aku tidak akan mengecewakanmu. Kehormatan dan rasa hormat harus diperoleh dengan tangan sendiri. Siapakah tetua agung di masa depan? Dia bahkan mungkin harus mengikuti di belakangku." "Long Chen, diamlah, ekspresi Liu Yuan sedikit marah." Ingat saat kita sampai di Gunung Sembilan Iblis, kau tidak boleh mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Aku, Liu Yuan, tidak bisa melindungimu. Long Chen tersenyum dan tidak berkomentar. Dia hanya menutup matanya dan beristirahat. Liu Yuan menggelengkan kepalanya melihat kesombongan Long Chen. Dia tidak tahu apakah benar atau salah membiarkan Long Chen berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam. Liu Lan telah memperhatikan percakapan mereka. Ketika dia mendengar kata-kata arogan Long Chen, dia awalnya tertawa dingin di dalam hatinya wajahnya penuh dengan ejekan. Namun, ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak membantah dan hanya dengan tenang menutup matanya untuk beristirahat, hatinya mulai goyah. Dia begitu percaya diri. Mungkinkah dia percaya diri? Saat dia ragu, matahari terbit dari timur ke barat. Di sebelah barat Kabupaten Yuanling, langit dipenuhi awan gelap. Gunung Sembilan Iblis yang legendaris adalah pemandangan yang tragis. 156. Long Chen, sepertinya kalian kurang beruntung kali ini. Kalian mengalami cuaca buruk di Gunung Sembilan Iblis. Liu Yuan mengerutkan kening saat melihat pegunungan yang gelap dan sunyi yang diselimuti awan gelap dari jauh. Ekspresinya sedikit khawatir. Long Chen melihat ke arah Gunung Sembilan Iblis yang legendaris dan melihat awan hitam di mana-mana. Kilatan petir menari-nari di antara awan. Kadang-kadang suara guntur yang teredam terdengar, seperti geraman binatang buas yang rendah. Di tengah awan, ada sembilan puncak seperti cakar yang menembus awan. Aura dingin dan suram bertiup. Ini adalah Gunung Sembilan Iblis. Gunung Sembilan Iblis, Long Chen terdiam. Aku khawatir akan turun hujan. Hujan di Gunung Sembilan, iblis pasti sangat dahsyat dan disertai kilat yang dahsyat. Aku khawatir kesulitan pemilihanmu akan meningkat pesat. Kekuatan Long Chen tidak sebaik yang lain. Ditambah lingkungan yang keras, Liu Yuan mengira itu akan menjadi bencana. Paman Liu, jangan khawatir. Aku bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan di lingkungan yang keras seperti ini. Mungkin aku bisa beradaptasi dengan hal itu. Long Chen berkata sambil tersenyum, melihat optimisme Long Chen, Liu Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika mereka tiba di Gunung Sembilan Iblis, Dewa Rok Pembela Angin tidak berani bergerak maju. Akhirnya, ketika mereka sudah dekat dengan Gunung Iblis hidup dan mati, ia mendarat di tanah dan mengecilkan lehernya, tidak berani bergerak. Long Chen dan dua orang lainnya melompat turun dari punggung Wind Splitting Divine Rock. Gunung Sembilan Iblis dingin dan gelap. Dewa Rok Pembela Angin tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Lupakan saja, tidak jauh dari Gunung Sembilan Iblis. Kita jalan saja ke sana. Sekarang sudah mulai gelap, kita harus mencapai Gunung Sembilan Iblis sebelum malam tiba. Villa Gunung Sembilan Iblis adalah benteng klan Lingwu di Gunung Sembilan Iblis. Klan Inti, klan Lingwu pada dasarnya, memilih untuk mengadakan pemilihan klan inti di Gunung Sembilan Iblis. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membangun benteng di sini. Pemilihan klan dalam akan diadakan besok. Kurasa, sudah waktunya untuk berpisah. Long Chen, Lan Er, Ayo Cepat. Setelah mengurus burung rok ilahi, Pembela Angin Liu Yuan membawa Long Chen dan Liu Lan ke Villa Sembilan Iblis. Gunung Iblis adalah pegunungan yang luas, dan sembilan Gunung Iblis adalah yang tertinggi di antara semuanya. Saat ini, Long Chen dan yang lainnya sudah berada di dalam batas-batas Gunung Iblis. Di Gunung Iblis, tanah dan pepohonan diwarnai hitam pekat. Beberapa pohon yang layu bentuknya aneh tampak agak aneh. Long Chen berjalan-jalan dan mendapati keadaan sangat sunyi. Jangan meremehkan pohon-pohon yang sudah mati di sini. Gunung Sembilan Iblis dipenuhi dengan hutan lebat. Pada dasarnya, jika kau bergegas maju, tanah akan dipenuhi dengan akar pohon pada dasarnya tidak ada tempat bagimu untuk melangkah. Jika kau bertarung di medan seperti itu, itu pasti akan sangat memengaruhimu. Setiap kali memikirkan hal ini, Liu Yuan merasa sangat tidak yakin. Di satu sisi, dia sangat menghargai Long Chen muda. Di sisi lain, Aula King yang telah memberi Long Chen banyak pelatihan. Jika Long Chen meninggal muda dan meninggal di sini, Liu Yuan pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Ingat, Long Chen, jika ada bahaya, jangan khawatir apakah rekan setimu akan didiskualifikasi atau tidak. Gunakan saja kembang api sinyal. Dengan begitu, kamu tidak akan mati. Sikap Liu Yuan tulus dan serius, jadi Long Chen hanya bisa mengangguk dan setuju. Dalam perjalanan ke Nine Demons Villa, Long Chen memiringkan kepalanya dan menatap Liu Lan. "Hari ini, dia berpakaian sangat menggoda. Kulitnya yang merah muda dan lekuk tubuhnya, yang seperti iblis membuat orang ingin naik dan mencicipinya." Melihat bahwa Long Chen tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di matanya, Liu Lan merasa bahwa dia agak putus asa. Dia berkata dengan dingin, "Jangan ceroboh." Sebaiknya kamu mendengarkan ayahku. Pemilihan klan dalam tidak bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Jika tidak, jika kamu mati, Aula King yang akan menderita kerugian. Lihat saja nanti kau akan tahu. Ekspresi Long Chen acuh tak acuh. Dia melirik sosok Liu Lan dan berkata, kamu berpakaian sangat berbeda hari ini. Jangan bilang kamu sudah melakukan persiapan. Persiapan apa? Liu Lan sedikit bingung. Dia bisa melihat ada yang salah dengan ekspresi anak itu. Dia memang pintar sejak kecil, jadi dia cepat mengingat apa yang telah dikatakannya. Selama Long Chen memasuki klan dalam, dia bisa membiarkan Long Chen melakukan apapun yang dia inginkan. "Kau ingin memasuki klan dalam dan merasukiku dengan kekuatanmu saat ini." Liu Lan mencibir dalam hatinya. Long Chen seperti ini membuatnya agak meremehkannya. Menjadi rendah hati dan jujur adalah hal terpenting dalam hidup. Tiba-tiba saya merasa bahwa Anda tidak memiliki kedua sifat ini. Itulah sebabnya Anda akan selalu berada di bawah. Liu Lan berkata dengan dingin, lalu berjalan melewati Long Chen dan berjalan ke depan. Sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyuman. Begitukah? Namun, mengapa saya harus rendah hati? Liu Yuan tidak begitu mengerti apa yang sedang dibicarakan Long Chen dan Liu Lan. Namun, ketika dia melihat mereka berdua tampak sedang berdebat, dia diam-diam berpikir, mengapa Lan, Er tampak berdebat dengan Long Chen. Dia sudah dewasa, mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu karena marah? Mungkinkah dia benar-benar mempunyai perasaan terhadap Long Chen? Liu Yuan adalah orang yang berpengalaman, jadi dia langsung melihat petunjuknya. Namun, ia terlebih dahulu mengubur masalah ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, masalah ini agak sulit ditangani. Jika mereka benar-benar memiliki perasaan satu sama lain, itu tentu akan menjadi hal yang baik. Namun, itu juga mengharuskan Long Chen untuk kembali hidup-hidup dengan temperamen. Long Chen akan sulit baginya untuk kembali hidup-hidup. Pada saat ini, mereka hampir sampai di Desa Pegunungan Sembilan, iblis Nine Demons Manor ada di depan kita. Kalian berdua, ingat, jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di depan pintu Grand Elder. Jangan membantahnya, terutama kamu, Long Chen. Liu Yuan menatap Long Chen dengan ekspresi serius dan berkata, meskipun mereka sudah bertindak terlalu jauh, bagaimanapun juga, mereka memiliki status yang tinggi dan mereka sangat kuat. Bagaimanapun juga, mereka berada di alam inti surgawi akhir. Itulah sebabnya kita harus menoleransi mereka dan kita harus mematuhi apapun yang mereka katakan. Namun, jika kamu terus berbicara omong kosong karena kamu tidak senang, maka kamu pantas mati. Mendengar peringatan serius Liu Yuan, Long Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Orang tua itu, dia mencoba mempermalukan saya. Meskipun Liu Yuan telah menekankannya, semuanya dapat diubah. Menyingkirkan beberapa semak, di sebuah lembah di depan mereka, sebuah bangunan besar muncul. Ukuran bangunan ini beberapa kali lebih besar dari Green Willow Residence. Hanya ada sekitar 40 orang yang berpartisipasi dalam seleksi klan dalam, tetapi mereka memiliki tempat yang sangat besar untuk pindah. Ini menunjukkan betapa dermawannya keluarga Lingwu. Nine Demons Manor benar-benar gelap. Agar tidak terlalu mencolok, warna utama bangunan ini adalah hitam. Sekarang malam sudah dekat, banyak lentera telah dinyalakan. Lentera merah di pavilion gelap tampak seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi dalam kegelapan, dan lentera itu adalah mata mereka. Ayo masuk. Melihat situasi saat ini, tampaknya semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba. Liu Yuan menarik napas dalam-dalam, lalu ia membawa Long Chen dan Liu Lan menuju Nine Demons Manor. Tak lama kemudian, beberapa prajurit berbaju hitam mengelilingi mereka. Semua prajurit ini berada di alam inti bumi, dan mereka semua adalah prajurit yang luar biasa. Selain itu, mereka semua memiliki energi darah yang kuat yang berasal dari tubuh mereka. Sepertinya mereka telah membunuh banyak orang. Ini adalah rumah sembilan iblis milik keluarga Lingwu di Kabupaten Yuanling. Siapa kamu? Beritahu aku namamu, atau kamu akan dieksekusi. Suara dingin keluar dari mulut orang-orang ini. Namaku Liu Yuan, tetua pendiri Aula King yang klan hijau. Aku di sini untuk memimpin murid-murid klanku untuk berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Liu Yuan berkata dengan suara keras. Dia sengaja meninggikan suaranya untuk menarik perhatian orang-orang di Nine Demons Manor. Selama mereka berada di depan umum, itu akan jauh lebih mudah. Pemilihan klan internal. Omong kosong. Semua orang yang berpartisipasi dalam seleksi klan dalam akan dipimpin oleh tetua agung. Bahkan jika Anda adalah tetua pendiri, menurut Anda siapa Anda? Aku pikir kalian di sini untuk membuat masalah. Saudara-saudara, kalahkan dia. Armor hitam ini sama sekali tidak mendengarkan alasan. Meskipun Liu Yuan terus menjelaskan, mereka tidak berhenti. Sebanyak sepuluh prajurit inti Bumi menyerang dalam sekejap. "Bajingan!" Liu Yuan menyipitkan matanya. Dia benar-benar marah. Sekarang, dalam situasi seperti ini, tidak peduli seberapa baik seseorang, dia akan tetap marah. Meskipun dia adalah seorang prajurit inti surgawi, ada perbedaan besar antara alam inti surgawi dan alam inti Bumi. Bahkan sepuluh prajurit inti Bumi tidak akan menjadi lawannya. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena jika dia menyerang, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada orang-orang dari klan dalam di Nine Demons Manor, dan jika dia tidak menangani ini dengan baik dan dijebak lagi, dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Tepat pada saat ini, suara keras Liu Yuan terdengar efektif. Berhenti. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua namun kuat terdengar. Beberapa prajurit inti bumi hendak menyerang, tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa kaki mereka telah kehilangan semua kekuatan dan jatuh ke tanah. Seorang lelaki tua yang tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan jubah ungu muncul di pintu masuk Villa Sembilan Iblis. Ia memaksa mundur para penjaga berbaju hitam dan mengamati Liu Yuan. Kemudian, ia berkata dengan suara keras dan jelas, benar saja, bocah nakal itu Liu Yuan. Aku bisa memverifikasi identitas mereka. Biarkan mereka masuk. Mendengar perkataan lelaki tua itu, para prajurit berbaju hitam itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka hanya diam dan menghilang ke dalam hutan. Melihat lelaki tua jangkung itu, Liu Yuan terkejut dan berkata dengan hormat, "Jadi, dia adalah tetua agung keluarga Ungu, Senior Gu Batian. Aku tak pernah menyangka kalau senior itu masih mengingatku." "Ingatanku bagus. Ngomong-ngomong, sudah 4 sampai 5 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku tidak pernah menyangka kau masih dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Bahkan anak kecil seperti ini berani menindasmu." Tetua agung keluarga Ungu berbicara tanpa ragu-ragu. Suaranya keras dan jelas. "Senior Gu Batian, tolong jangan menertawakanku." Liu Yuan tersipu malu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru memperkenalkan lelaki tua itu kepada Gubatian. Senior, ini putriku, Liu Lan. Dia juga berpartisipasi dalam seleksi klan dalam terakhir kali, tetapi sayangnya kemampuannya tidak sebaik yang lain. Ini adalah murid Aula King Yangku, Long Chen. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Kalian berdua. Dengan pengingat Liu Yuan, Long Chen dan Liu Lan saling memandang dan buru-buru membungkuk. Meskipun tetua agung keluarga ungu ini berpenampilan kasar, dia mudah diajak bicara. Jika Cu Tian Xiong mengabaikan mereka atau bahkan menindas mereka, mereka bisa membiarkan gubatian menjadi hakimnya. Ini adalah hal yang baik. 157. Aku pernah melihat putrimu sebelumnya. Dia sangat cantik dan lembut, dan dia masih sangat menarik. Dia gadis yang baik. Mengenai Long Chen ini, gubatian melirik Long Chen, lalu tersenyum dan berkata, En, dia tidak buruk. Kudengar kau telah mengalahkan murid inti bumi aku tak sabar melihat penampilanmu dalam pemilihan murid inti. Long Chen tahu, dan Gu Batian dapat merasakan bahwa Long Chen telah menerobos ke alam inti bumi. Gu Batian tampaknya sangat percaya pada Long Chen, dan ini membuat Liu Yuan dan Liu Lan bingung. Tetapi mereka hanya berpikir bahwa Gu Batian hanya bersikap sopan, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena kamu sudah di sini, ayo masuk. Gu Batian melambaikan tangannya, dan Liu Yuan segera mengikutinya. Meskipun dia sudah tidak muda lagi, dia setidaknya 20 tahun lebih muda dari Gubatian, jadi dia tidak berani bersikap angkuh di depan Gubatian. Mengikuti Gubatian, mereka berjalan ke aula pertemuan Villa Sembilan Iblis. Sekarang, semua orang menunggu murid-murid inti muncul. Aku penasaran, mengapa hanya ada satu murid dari klan hijau? Aku baru saja keluar untuk menghirup udara segar, dan aku mendengarmu berteriak di luar. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kata Gubatian ringan. Liu Yuan memasang ekspresi getir di wajahnya, ini semua salahku aku akan membawa Long Chen ke tempat Tetua Agung, tetapi kami terlambat. Tetua Agung pergi lebih dulu, jadi kami bertiga harus datang sendiri ke sini. Itulah sebabnya kami agak terlambat. Gu Batian tertawa ketika mendengarnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Dengan pikiran sempit lelaki tua Cu Tian Xiong itu, dia pasti melihat bahwa cucu jeniusnya itu sedang berselisih dengan Long Chen, jadi dia memasang jebakan untukmu. Ketika aku tiba di sore hari, lelaki tua itu sudah ada di sini. Kurasa dia sudah pergi sebelum matahari terbit. Menggunakan trik ini di usianya, lelaki tua ini benar-benar menjijikkan. Gu Batian memarahi Chu Tian Xiong dari awal sampai akhir. Long Chen diam-diam senang ketika mendengar ini, dan Liu Yuan dan Liu Lan juga saling memandang. Gu Batian bukan orang bodoh. Ketika dia melihat keluarga Green kehilangan seorang pria, dan kemudian dia teringat rumor tentang jenius muda Mortal Core dari keluarga Green, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Ola pertemuan adalah bangunan terbesar di Villa Sembilan Iblis. Itu juga tempat berkumpulnya klan-klan dalam untuk pemilihan. Sekarang sembilan klan sudah duduk sesuai dengan tempat duduk mereka. Mereka tinggal menunggu klan-klan dalam muncul. Kemudian mereka bisa mulai membahas hal-hal yang relevan. Meja di depan setiap kursi dipenuhi dengan makanan lesat. Saat rombongan sedang asyik ngobrol, tanpa diduga, gubatian yang baru saja keluar justru membawa pulang tiga orang. Saat itu, kebanyakan orang yang hadir tidak mengenali ketiga orang ini. Dalam kelompok orang ini, yang lebih tua dianggap sebagai elit dari generasi yang lebih tua, sedangkan yang lebih muda dianggap sebagai elit dari generasi yang lebih muda. Jajaran ini masih sangat besar. Long Chen tiba-tiba berdiri dalam posisi di mana semua orang menatapnya, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Sambil mengarahkan pandangannya ke kerumunan, dia mengenali para jenius muda itu dalam sekejap. Sesuai dugaannya, mereka semua berada di alam inti bumi awal, dan tak seorang pun di antara mereka berusia lebih dari 20 tahun. Beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari Chuyun Si, dan Jin Sengen juga ada di sini. Kursi-kursi itu ditata menurut warna emas, perak, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Itulah sebabnya Long Chen dengan mudah menemukan kursi keluarga Green. Di kursi keluarga Green, ada empat orang yang menatapnya dengan heran. Wajah mereka dingin. Dari keempat orang ini, tentu saja ada Chu Fengqing, putra dan putrinya, Chu Yunxi dan Chu Yunyao. Adapun yang di depan, dia kurus dan kecil, tetapi matanya dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Dia mengenakan jubah hijau, dan seluruh tubuhnya setajam pedang, menyebabkan Long Chen tidak berani menatap matanya. Orang ini adalah tetua agung keluarga hijau, Cutian Tianxiong. Dia memang menakutkan. Long Chen sedikit takut, tetapi itu tidak berarti dia takut padanya. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Cutian Tianxiong telah mempermalukannya sekali. Di samping Cutian Tianxiong, Chu Yunsi melihat Long Chen dan Liu Lan muncul. Matanya dipenuhi dengan kebencian, dan saudara perempuannya Chu Yunyao juga sama. Tepat saat Long Chen dan dua orang lainnya dibawa masuk, Gubatian berkata sambil tersenyum, "Patuacu, aku hanya keluar untuk buang air kecil, dan aku membawa kembali seorang jenius lain dari keluargamu. Ayo, Long Chen, kembalilah ke tempat dudukmu di keluarga dan biarkan tetua agungmu menjagamu dengan baik." Gubatian berkata dan langsung membawa Long Chen dan dua orang lainnya ke keluarga Green. "Ada cukup banyak kursi yang disiapkan di sini, jadi mereka hampir tidak bisa duduk, namun..." melihat liulan dari Long Chen ada di samping mereka, wajah Chu -si dan Chu menjadi pucat. Mereka segera minggir. Mengapa kamu pindah? Apakah menurutmu aku bau? Pak Tua cucumu keterlaluan sekali. Ayo, duduklah dengan sopan untukku. Jangan bergerak. Gu Batian berpura-pura sangat marah. Chu -si dan Chu sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Mereka melihat ke arah Chu Tianxiong untuk meminta bantuan. Chu Tianxiong menatap Gu Batian dengan acuh tak acuh dan berkata, "Duduklah. Mengapa kamu bergerak-gerak?" Benar sekali. Baiklah, orang tua ini tidak akan mengganggumu lagi. Setelah menyelesaikan masalah di sini dan menenangkan Long Chen dan yang lainnya, Gubatian tersenyum pada Cutian Xiong dan kembali ke keluarga ungu. Dilihat dari penampilannya, Gubatian dan Cutian Xiong sepertinya adalah musuh bebuyutan seumur hidup. Bahkan pemilihan ras internal kali ini kemungkinan besar akan menjadi konfrontasi. Di pihak keluarga ungu, selain orang-orang seperti Chu Fengqing, ada dua pemuda lainnya. Salah satu dari mereka tidak merasa jauh berbeda dari Chu Yunxi kedua pria ini mungkin adalah seniman bela diri jenius dari keluarga ungu yang akan berpartisipasi dalam pemilihan ras dalam. Saat ini, mereka sedang melihat pendatang baru, Long Chen, dengan penuh minat. Ketika Gubatian kembali ke sisi keluarga ungu, aula pertemuan kembali sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Long Chen. Mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Yang mereka diskusikan adalah hubungan segitiga antara Long Chen, Liu Lan, dan Chu Yunsi. Di antara mereka, ada juga evaluasi pertempuran Long Chen sebelumnya. Kedatangan Long Chen telah menyebabkan banyak diskusi. Long Chen bersembunyi dalam kegelapan dan diam-diam mengamati orang-orang yang hadir. Terutama sembilan tetua ras luar, dan juga sekitar 20 seniman bela diri jenius yang akan berpartisipasi dalam seleksi ras dalam. Ada terlalu banyak orang, jadi dia tidak bisa mengingat semuanya sekaligus. Namun, ada satu orang dari keluarga Jin yang menarik perhatian Long Chen. Orang ini duduk di paling depan. Dia seharusnya seorang tetua agung. Namun, dibandingkan dengan tetua agung lainnya, orang ini jauh lebih mudah dia seharusnya seusia dengan Chu Fengqing. Orang ini tampak sangat mirip dengan Jin Sengen. Namun, dibandingkan dengan Jin Sengen yang berlebihan, orang ini lebih dewasa dan tegas. Tatapannya seperti pedang tajam. Dibandingkan dengan Chu Tianxiong, dia bahkan lebih menakutkan. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah penguasa super. Orang ini pastilah tetua agung yang legendaris dari keluarga Jin. Long Chen diam-diam waspada. Ini karena dia menemukan bahwa meskipun orang ini minum teh dengan kepala tertunduk, tatapannya tertuju padanya. Sejujurnya, Long Chen awalnya adalah seorang seniman bela diri jenius dari keluarga Green, tetapi dia baru saja tiba saat ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Tak lama kemudian, seseorang bertanya, "Kakak Chu, mengapa anak kecil ini datang begitu terlambat? Mungkinkah dia jatuh dari burung peng?" Melihat identitas orang ini, dia juga seorang tetua agung. Di daerah Yuanling, binatang iblis keluarga Peng memiliki daya tahan yang hebat dan berukuran sangat besar. Mereka sangat cocok untuk perjalanan jarak jauh. Oleh karena itu, sebagian besar pasukan besar akan memelihara atau menjinakkan banyak binatang iblis keluarga Peng. Misalnya, Peng Dewa Pembelah Angin dari Aula Matahari Biru adalah salah satunya. Orang ini hanya bercanda untuk menghidupkan suasana. Namun, saat ini, wajah Cutian Siong muram. Dia menoleh untuk melihat Liu Yuan dan berkata, Aku sudah menyuruhmu datang jam 7 pagi, tetapi kamu bersikeras menunda selama satu jam. Sepertinya kamu tidak menaruh perhatian pada tetua agung ini. Cutian Xiong benar-benar mengada-ada. Namun, sekarang setelah dia menyalahkan alasan keterlambatan Long Chen pada Liu Yuan, Liu Yuan hanya bisa menelan amarahnya dan berkata, "Aku tidak berani, tentu saja aku tidak berani. Tetua Agung, ini salahku. Saat kita kembali ke keluarga Green, kau harus menghukumku dengan benar." "Lupakan hukumannya." Chu Xiong berkata dengan lemah, "Namun, setelah bertahun-tahun, kamu belum memberikan kontribusi apapun. Jika kamu membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu lagi, kamu tidak perlu menjadi tetua agung lagi." Meskipun suara Cutian Xiong tidak keras, semua orang mendengarnya. Ketika mereka mendengarnya, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Gu Batian, yang mengetahui kebenaran masalah ini, tersenyum mengejek pada Cutian Xiong dan mengucapkan beberapa patah kata, yang artinya, Cutian Xiong, kamu benar-benar mengalami kemunduran karena usia. Kamu bahkan menindas juniormu sendiri. Tentu saja, satu-satunya orang yang mengerti apa yang dimaksud Gu Batian adalah Cutian Xiong. Cutian Xiong mengepalkan tangannya, lalu melepaskannya diam-diam. Tetua Agung, Aku tidak akan melakukan kesalahan apapun di masa depan. Terima kasih karena tidak menghukumku. Akhirnya, setelah melalui ini, Liu Yuan menghela napas lega dan berkata dengan patuh. Baguslah kalau kamu tahu kesalahanmu dan bisa berubah. Baiklah, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Jangan biarkan para ahli lain menganggapmu bahan tertawaan. Chu Tianxiong menundukkan kepalanya dan meminum tehnya. Long Chen melihat semua ini. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Saat Lingxi mengingatkannya, dia tiba-tiba melihat beberapa bayangan berkelebat di kedalaman aula dari sudut matanya. Sepertinya seseorang akan masuk. Pikirannya berpacu saat dia tiba-tiba berdiri dengan keras. Suara mendesing. Tindakan Long Chen yang tidak dapat dijelaskan itu langsung mengundang banyak kecurigaan. Liu Yuan dan Liu Lan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka menarik Long Chen, ingin dia duduk. Namun, Long Chen sama sekali tidak bergerak. Dia menatap dingin ke arah Cutian Xiong dan berkata, Long Chen, ku dengar tetua agung dari keluarga Green adalah seorang pria terhormat yang dapat membedakan yang benar dari yang salah. Hari ini, ku lihat kau hanyalah orang yang memihak pada juniormu. Terlepas dari benar atau salah, kau adalah penjahat yang menindas yang lemah. Ini benar-benar membuka mataku. 158. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menatapnya dengan mata tak bernyawa. Bahkan delapan tetua tertinggi klan luar lainnya tercengang sejenak. Di sini, yang memiliki ekspresi paling menarik adalah dua saudara kandung, Chuyun Si dan Yuniao. Di mata mereka, ahli tingkat kakek legendaris ini hanyalah eksistensi seperti dewa. Dan sekarang, dewa mereka telah dinodai begitu saja. Bagi mereka, Long Chen harus mati, dan dia harus mati segera. Pikiran Liu Yuan dan Liu Lan menjadi kosong. Liu Yuan tahu bahwa kepribadian Long Chen tidak terlalu sabar, jadi sebelum dia masuk, dia sudah memperingatkan Long Chen untuk tidak bertindak gegabah. Dia pikir Long Chen akan mengingatnya, tetapi Long Chen benar-benar menggunakan gerakan seperti itu. Terlebih lagi, setelah Long Chen selesai berbicara, dia masih tidak menundukkan kepalanya dan hanya menatap Cutian Xiong dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia ingin memberikan Cutian Xiong masalah yang sulit. Saat ini, di mata delapan tetua tertinggi klan luar, jika Cutian Xiong tidak menangani ini dengan baik, reputasinya yang hebat kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, semua orang memperhatikan Cutian Xiong, apa yang akan dia lakukan. Pencuri kecil, kau sedang mencari kematian. Seorang kultivator Intivana belaka ingin berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam, lihatlah aku mengalahkanmu. Cuyunyao menjerit dan hendak menyerang Long Chen. Di antara orang-orang yang hadir, orang yang paling tidak percaya bahwa Long Chen dapat berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam adalah Cuyunyao. Mereka berdua berada di tahap sukses besar dari tahap Intivana, jadi mengapa Long Chen memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam dan dia hanya dapat menggunakan semacam hubungan untuk memiliki kualifikasi untuk menonton? Terlebih lagi, Long Chen bahkan mempermalukan Chu Tianxiong di depan umum. Baginya, ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, bahkan sebelum Chu Yunxi, dia sudah bergerak melawan Long Chen. Mati. Dia mencabut pedang Taiking dan hendak menusuk ke arah Long Chen. Kebanyakan orang menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka ingin melihat seberapa besar kekuatan Long Chen, dan apakah dia bisa mengalahkan Chu Yunyao. Namun, pada saat ini, Chu Xiong secara pribadi bergerak, tiba-tiba menghilang dari tempat duduknya, dan ketika dia muncul kembali, tangannya sudah memegang pedang Chu Niao. Kakek ketiga, aku ingin membunuhnya. Dia benar-benar berani bicara omong kosong kepadamu, dia benar-benar pantas mati seribu kali. Mengundurkan diri. Nada bicara dan ekspresi Chu Xiong tidak berubah sedikit pun. Dia dengan ringan mendorong Chu Niao ke belakangnya, lalu menatap Long Chen tanpa ekspresi dengan sepasang mata seperti pedang, seolah-olah Long Chen sama sekali bukan manusia, melainkan pohon, batu mentalitas orang tua ini sudah lama dilatih hingga menjadi setenang sumur kuno. Sepertinya serangan verbal kecilku sama sekali tidak mampu membuatnya marah. Namun, aku ingin melihat di mana batas akhirmu. Aku, Long Chen, dan Pak Tua Liu, bukanlah orang yang bisa kau ganggu sesuka hati. Sejak saat dia dilempar ke klan Azure hingga saat dia datang ke sini, Cutian Xiong ini masih berbohong dan menindas Liu Yuan. Kemarahan Long Chen sudah mencapai batasnya. Namun, kemarahan adalah kemarahan. Dia bukan orang bodoh dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Pada akhirnya, dia masih memiliki keyakinan dan kepercayaan diri di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu hanya untuk membuat Cutian Xiong kehilangan muka. Jadi, dia menatap Cutian Xiong dengan dingin lagi dan berkata dengan dingin, semua orang tahu bahwa Chu Yunsi dan aku tidak akur, dan kamu adalah kakek ketiga Chu Yunsi. Hari ini, kami bertiga jelas tiba di kediaman sementara kekaisaranmu pagi-pagi sekali, tetapi kamu pergi lebih dulu dan datang ke sini. Kamu bahkan menindas tetua agung Liu dan berbohong dengan terang-terangan. Tetua agung, metode picikmu tampaknya tidak sesuai dengan statusmu saat ini. Bukan begitu? Long Chen mengatakan ini, yang lain menjadi semakin tercengang. Long Chen, kamu gila, berhenti bicara omong kosong. Baru saat itulah Liu Yuan bereaksi dan menarik Long Chen ke samping. "Kau, kau bicara omong kosong, bajingan! Kau berani mencoreng nama baik Kakek Ketigaku? Apa sebenarnya niatmu?" Bagi Long Chen, Chu Yun Yao berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup dan mencabut uratnya. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Chu Yun Si juga berdiri, dan semakin banyak orang yang ingin menyaksikan penampilan Chu Tian Xiong. Masalah Chu Tian Xiong adalah sesuatu yang hanya perlu diketahui semua orang secara rahasia. Dia memiliki status yang terhormat dan bukan masalah besar baginya untuk mempermainkan seorang tetua agung. Namun, sungguh terlalu memalukan bagi Long Chen untuk mengatakannya dengan lantang di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, di bawah senyum mengejek dari kerumunan, terutama di depan gubatian, sudut mata Chutian Xiong sedikit berkedut. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin, memperlihatkan niat membunuh yang samar. Long Chen menduga bahwa dia sudah marah di dalam hatinya. Long Chen tahu bahwa dia harus berhenti saat dia unggul. Alasan dia menghina Chutian Xiong adalah karena dia ingin melampiaskan amarahnya dan Liu Yuan. Sekarang setelah dia melampiaskan amarahnya, Chutian Xiong sudah cukup malu. Di depan semua orang, Long Chen tahu bahwa Chutian Xiong sedang dalam konflik. Long Chen adalah seseorang yang telah diputuskan oleh Klan dalam untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan. Dalam tidak peduli apapun alasannya, jika Cutian Xiong membunuh Long Chen dalam situasi seperti ini akan sulit untuk dijelaskan. Akan tetapi, bagaimana mungkin Cutian Xiong mampu menelan rasa malu karena dipermainkan oleh semut ini? Dia menatap Long Chen dengan tatapan dingin, bibirnya bergerak sedikit, dan suara serak keluar. "Semuanya, hari ini aku akan bersikap lancang untuk sementara waktu." Aku harap semua orang akan mempertimbangkan fakta bahwa kita telah saling kenal selama bertahun-tahun dan telah bersama-sama memimpin klan bela diri Roh dan mengucapkan beberapa patah kata yang baik untukku, Tian Xiong, di hadapan Tuan Xuan Xiao. Mendengar kata-kata Tian Xiong, semua orang tahu bahwa Tian Xiong akan membunuh Long Chen. Tidak mengherankan jika tetua agung manapun yang hadir akan membunuh Long Chen jika mereka dipermalukan seperti ini oleh seorang bayi kecil, belum lagi Tian Xiong yang selalu memiliki temperamen aneh. Si kecil ini punya bakat, tapi dia pemarah. Jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu, dia mungkin akan menjadi pilar klan luar di masa depan. Sayang sekali. Dua tetua agung klan luar saling memandang, menggelengkan kepala dan mendesah. Ketika Chu Yunsi dan Chu Yunyao mendengar bahwa Chu Tianxiong akan melakukannya sendiri, kemarahan di mata mereka menghilang dan digantikan oleh kegembiraan dan kepuasan diri. Mereka memandang Long Chen dengan ejekan dan Chu Yunyao berkata, "Setelah memperoleh kualifikasi untuk pemilihan klan dalam, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Kamu bahkan berani menyinggung kakek ketigaku, kamu pantas dibunuh. Begitu Cuyunyao selesai berbicara, tatapan mata Cutian Xiong berubah dingin. Dalam sekejap, aura yang luar biasa menghantam Long Chen. Pada saat ini, Long Chen merasa seperti langit runtuh menimpanya. Orang tua ini benar-benar kuat. Dengan alam ini, dia bisa menghancurkanku berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa sedikit tertekan. Alam inti surgawi tingkat lanjut, tidak heran dia adalah prajurit terkuat di kota Yuanling. Long Chen menghadapi Cutian Xiong sekarang, seperti menghadapi leluhur keluarga yang ketika dia masih di alam pembuluh darah naga tingkat keempat dan jarak di antara mereka bahkan lebih besar. Sudah saatnya orang-orang dari klan dalam muncul. Long Chen merasa sangat rileks dalam hatinya. Sebelumnya, Ling Si telah memberitahu Long Chen bahwa ada dua orang yang perlahan berjalan keluar dari kedalaman aula pertemuan. Salah satu dari mereka memiliki aura yang tidak lebih lemah dari para tetua tertinggi, bahkan auranya bahkan lebih kuat. Orang itu pastilah orang yang telah dikirim oleh klan dalam untuk mengawasi pemilihan klan dalam. Dengan orang yang bertanggung jawab seperti ini, apakah Long Chen masih akan terbunuh? Bahkan para tetua agung tidak dapat menahan martabat klan dalam. Oleh karena itu, tepat ketika Cutian Xiong hendak bergerak dan memberi Long Chen tekanan yang mematikan, suara yang dalam, serak, dan magnetis datang dari kedalaman aula pertemuan. Cutian Xiong berhenti mendengar suara ini. Ekspresi Cutian Xiong berubah, tetapi dia memang sangat patuh. Dia segera menarik tangannya, dan bahkan tanpa melihat Long Chen, dia berbalik. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah dalam aula pertemuan dan berdiri dengan hormat, termasuk para tetua agung. Long Chen berjalan keluar dari ambang kematian, dan masih ada sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Liu Yuan dan Liu Lan memiliki perasaan yang rumit. Mereka hendak bertanya kepada Long Chen mengapa dia melakukan ini, tetapi ketika mereka memikirkan identitas orang yang datang, mereka juga berdiri dengan hormat. Di bawah tatapan orang banyak, dua orang berjalan keluar dari kegelapan. Orang di samping memiliki penampilan yang mengesankan, alis yang tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat heroik yang mengancam. Itu adalah Dong Fang Tianyu, orang yang Long Chen temui di alam surga terakhir kali. Dong Fang Tianyu jelas-jelas ada di sini untuk menjadi pengamat. Orang yang ada di tengah adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab. Long Chen menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Dia adalah seorang pria berusia tiga puluhan, wajahnya putih bersih tanpa janggut, dan tubuhnya kurus. Rambutnya yang panjang terurai di punggungnya seperti air terjun, mencapai pinggangnya. Dia mengenakan jubah putih longgar dan matanya setenang sumur kuno. Matanya sangat dalam dan siapapun yang menatapnya akan merasa seperti tersedot ke dalamnya. Pria ini terlihat sangat tampan. Melihat seorang pria yang lebih tampan darinya, Long Chen sedikit terdiam. Dia biasanya tidak memuji pria lain karena ketampanannya, tetapi selama dia memuji mereka, mereka akan sangat tampan. Mo Xiaolang juga sangat tampan, tetapi dia sedikit terlalu kekanak-kanakan. Melihat lelaki itu, bahkan para tetua agung menundukkan kepala dan menangkupkan tinju mereka dengan hormat, kami memberi hormat kepada Tuan Suan Xiao. Suan Xiao. Pemilihan klan dalam kali ini adalah untuk klan Naga Biru Timur, dan Dong Fang Tianyu adalah anggota keluarga Dong Fang. Jika Long Chen tidak salah, nama pria ini seharusnya Dong Fang Suan Xiao. Terus terang saja, bahkan para tetua agung dan ayah Jin Sengen tidak memberi Long Chen perasaan seperti itu. Dia tidak memiliki aura seorang ahli, dan segala sesuatu tentangnya sangat biasa. Namun, dia memancarkan perasaan yang menakutkan, dan sulit untuk mendekatinya. Lupakan saja. Duduklah. Ekspresi Dong Fang Xuan Xiao tetap tidak berubah saat dia melambaikan tangannya. Atas perintahnya, semua orang duduk dengan patuh, termasuk Chu Tian Xiong. Setelah Dong Fang Xuan Xiao muncul, dia tampaknya telah melupakan Long Chen, yang menunjukkan betapa kuatnya Dong Fang Suan Xiao. Dong Fang Xuan Xiao ini tampaknya sangat kuat. Long Chen mendesah dalam hati sambil bergegas duduk. Secara logika, meskipun konflik antara Cutian Xiong dan Long Chen hanya lelucon, dia tetap harus memperhatikan Long Chen. Namun, matanya menatap lurus ke depan dan dia tidak melihat siapapun. Setelah semua orang duduk, mereka menunggu instruksi Dong Fang Xuan Xiao. Para murid yang berpartisipasi dalam seleksi klan dalam, keluarlah dan bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang. Aku akan memberimu gelang kristal dan kembang api sinyal. 159. Sungguh pria berdarah dingin. Long Chen berpikir dalam hati, ia berdiri dan berdiri di tengah aula pertemuan bersama sembilan belas orang lainnya. Aula pertemuan itu cukup besar, jadi mereka berdiri sangat jarang. Sedangkan untuk sembilan belas orang lainnya, Long Chen melirik mereka dan menyadari bahwa mereka semua seusia dengannya. Akan tetapi, menurut Ling Qi, mereka semua berada di alam inti bumi awal, dan hanya Long Chen yang baru saja menerobos ke alam inti fana. Long Chen tidak tahu mengapa demikian. Ketika ia menerima kualifikasi untuk memasuki Klan Dalam, ia hanya berada di alam inti fana puncak seniman bela diri jenius ini memang sangat kuat. Long Chen mendesah dalam hatinya. Hanya dengan melihat pakaian dan penampilan mereka, Long Chen tidak dapat membedakan mana yang berasal dari klan mana. Tetapi pada saat ini, mengikuti instruksi Dong Fang Suan Xiao, mereka berdiri berpasangan. Long Chen juga melihat Chu Yun mencibir padanya, lalu dia berjalan mendekat dan berdiri di samping Jin Seng En. Di belakang Jin Seng En, ada sepasang saudara kembar yang tinggi dan kekar. Mereka mungkin adalah dua pria lainnya dari klan emas. Chu Yunsi berasal dari klan hijau, jadi ketika dia berdiri di samping klan emas, dia meninggalkan Long Chen sendirian. Jumlah mereka hanya 20 orang, jadi mereka dengan cepat berbaris di depan Dong Fang Suan Xiao. Tatapan semua orang tertuju pada Long Chen, pemuda yang baru saja lolos dari kematian. Chu Yunsi telah pergi ke klan hijau, meninggalkan Long Chen sendirian. Di sisi lain, ada juga seorang gadis kesepian berdiri di sana. Sudah ku bilang, nasib Meng Yao kali ini benar-benar buruk. Dari klan Yin, seorang wanita muda yang cantik menggelengkan kepalanya. Di sebelahnya ada seorang wanita tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Dia juga seorang pejuang yang kuat, dan dia adalah tetua agung klan Yin. Bukannya kamu tidak tahu kekuatan Meng Yao? Selama dia bisa melewati tahap pertama, tahap kedua akan menjadi waktunya untuk bersinar. Saya hanya berharap Long Chen ini tidak akan menjadi beban. Bagaimana saya bisa tidak menundanya? Wanita muda yang cantik itu memutar matanya dan berkata, jika anak ini pengecut dan melepaskan suar sinyal begitu dia menghadapi bahaya, maka Mengyao akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sepertinya semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. "Jangan berkata apa-apa lagi, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika dia tidak berhasil karena hal ini, dia tidak dapat menyalahkan orang lain." Meskipun percakapan mereka tidak keras, sebagian besar orang di aula pertemuan mendengarnya, termasuk Long Chen, sebuah beban. Long Chen juga tidak bisa berkata apa-apa lagi saat dipandang seperti itu. Akan tetapi, semua orang dapat melihat dari sorot mata mereka bahwa berada dalam kelompok yang sama dengan Long Chen dan harus melalui jalan berliku adalah hal yang sangat tidak beruntung. Aturan jalan kitian bukan hanya sekadar ujian kekuatan individu. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bertemu dengan rekan setim yang seperti babi akan menjadi tragedi. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang sebenarnya menjadi beban. Ekspresi Long Chen acuh tak acuh. Dia benar-benar bisa menahan semua ejekan dan penghinaan itu. Pada saat ini, tatapan Dongfang Xiao benar-benar beralih ke Long Chen. "Pergi ke sana," katanya acuh tak acuh sambil menunjuk ke arah Yin Mengyao. Long Chen hanya bisa melaksanakan perintah orang ini dengan lesu. Dia berjalan ke sisi Yin Mengyao. Yin Mengyao juga merupakan orang yang secara langsung memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dari segi kekuatan, dia mungkin tidak lebih lemah dari Jin Sengen atau Cui Yunxi. Si. Ketika Long Chen pertama kali memasuki aula pertemuan, dia melihat ada dua wanita dan satu pria dari klan Perak. Salah satunya adalah pria dan wanita, dan dia menduga bahwa yang satunya adalah Yin Mengyao. Penampilan dan temperamen Yin Mengyao sangat mirip dengan Dong Fang Xuan Xiao. Penampilannya sangat elok, dan usianya seharusnya sekitar 20 tahun. Dia telah menghilangkan sifat kekanak-kanakan lingki dan telah tumbuh menjadi wanita muda yang menawan. Dari segi kecantikan, dia tidak kalah jauh dengan Liulan. Meskipun Yin Mengyao tidak sedingin Liulan, dia memiliki temperamen acuh tak acuh yang sulit dihadapi. Long Chen awalnya khawatir dia akan mengusirnya jika dia datang. Namun, ekspresinya sama dengan Dong Fang Xuan Xiao. Dia bahkan tidak melihat ke arah Long Chen. Seolah-olah dia tidak sama dengan orang dalam kelompok Long Chen. Sekarang, total 10 tim telah terbentuk. Besok, hanya empat tim yang akan tersisa untuk pertempuran terakhir di tahap Kitian Road. Mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Long Chen sedikit tertekan. Namun, ini juga karena nafsu dalam hatinya. Dong Fang Xuan Xiao tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi usianya yang sebenarnya mungkin sekitar 40-an. Dia cukup tua untuk menjadi ayah Yin Mengyao. Setelah mereka dibagi menjadi beberapa tim, Dong Fang Xuan Xiao tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia mengeluarkan kembang api sinyal dari kosmos saknya dan meminta Dong Fang Tianyu untuk mendistribusikannya. Selama Anda menyalurkan ki sejati Anda ke sinyal kembang api, efeknya akan terlihat. Dong Fang Xuan Xiao menjelaskan cara menggunakan kembang api sinyal. Pada saat ini, Dong Fang Tianyu akhirnya tiba di depan Long Chen. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Dong Fang Tianyu sedang menatapnya dengan tatapan jahat. Bocah, saat aku bertemu denganmu di alam bela diri surga, sepertinya kau cukup pandai berpura-pura menjadi cucu. Kau bahkan berani menyentuh Cu Tianxiong dan membuatku marah. Mungkinkah aku bahkan tidak ada di matamu? Setelah mengatakan itu, dia meletakkan kembang api sinyal di tangan Long Chen dan beralih ke orang berikutnya. Selama waktu ini, dia tersenyum dingin pada Long Chen. Berurusan dengan Klan Chu akan membuat Dongfang Tianyu bermusuhan dengannya. Ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan Long Chen. Namun, anak panah itu sudah terpasang di tali busur dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Karena Liulan, permusuhan antara dia dan Klan Chu sudah terlalu besar. Setelah Dongfang Tianyu selesai mendistribusikan kembang api sinyal, Dongfang Xuanxiao mengeluarkan 20 gelang giok putih dari kosmos sak miliknya. Ini seharusnya adalah gelang kristal mistis. Dengan lambaian tangannya, 20 gelang itu otomatis terbang keluar dan melilit pergelangan tangan Long Chen dan yang lainnya. Melihat gelang mistis di pergelangan tangan mereka, Long Chen sedikit terkejut. Ini gelang kristal, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menghancurkannya. Selama lukamu melebihi batas tertentu, gelang itu akan otomatis jatuh dan diambil orang lain. Wajah Dong Fang Xuan Xiao tanpa ekspresi saat dia melanjutkan, "Saya yakin kalian semua sudah tahu aturan Jalan Surgawi. Saya tidak akan membuang waktu lagi." Hari sudah larut, jadi kembalilah dan buat persiapan. Kita akan berangkat ke Jalan Surgawi besok pagi. Ya, Tuan Suan Xiao. Long Chen mengikuti yang lainnya dan menyapa Dongfang Suan Xiao dengan hormat. Setelah mengatakan itu, Dongfang Suan Xiao pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi antara Long Chen dan Chu Tianxiong. Namun, Long Chen mengetahuinya di dalam hatinya. Memberikan token identitas kepada Long Chen merupakan peringatan diam-diam kepada Chu Tianxiong. Dalam keadaan seperti itu, Chu Xiong tidak akan berani melakukan apapun kepada Long Chen. Setelah Dong Fang Xuan Xiao pergi, Gu Batian menepuk pahanya dan berdiri. Dia tersenyum pada Long Chen. Anak muda, sepertinya klan hijaumu tidak begitu aman. Pergilah ke klan ungu untuk beristirahat malam ini. Aku akan menjagamu dengan baik. Long Chen tidak ingin bersama klan Chu sejak awal, jadi sangat bagus bahwa Gu Batian telah membantunya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Senior Gu. Mata Cutian Xiong berkedip dingin saat dia melihat Gu Batian dan Long Chen saling menggoda. Kakek ketiga, jangan cemas. Aku sudah berdiskusi dengan Jin Sengen dan yang lainnya di jalan surgawi besok. Long Chen tidak akan bisa hidup. Chu Yun Si, yang bersandar di bahu Cutian Xiong, berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, Sier, kalau begitu aku serahkan padamu. Ikuti saja rencana kakek, kata Cutian Xiong dingin. Aku tahu, kita akan mencabik-cabiknya sebelum dia bisa mengeluarkan kembang api sinyal. Percakapan mereka begitu pelan sehingga hanya Lingqi, yang tidak punya hal lain untuk dilakukan, yang dapat mendengar mereka. Dia mengulang percakapan mereka kepada Long Chen. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Apa terburu-buru? Lagi pula, aku tidak akan benar-benar kalah darinya, kata Long Chen sambil tersenyum dingin. Pada saat ini, dia telah menarik Liu Yuan dan Liu Lan. Semua orang perlahan meninggalkan ruang konferensi. Gu Batian juga hendak pergi bersama Long Chen dan yang lainnya. Tiba-tiba Yin Mengyao yang sedari tadi terdiam, angkat bicara, Long Chen bisakah aku berbicara denganmu? Long Chen terkejut bahwa si cantik es ini berinisiatif mencarinya. Gu Batian tidak muda lagi, tetapi dia suka bergosip. Ketika mendengar kata-kata Yin Mengyao, dia terkekeh. Kakak, mungkinkah kamu menyukai anak ini? Mendengar perkataan Gu Batian, raut wajah Yin Mengyao tidak berubah. Ia menjawab dengan hormat, Senior Gu, saya hanya ingin membicarakan masalah besok dengannya. Oh, oh, Gu Batian tidak berminat menggoda gadis ini, jadi dia tidak mengatakan apapun. Long Chen menganggukkan kepalanya dan berjalan bersama Yin Mengyao ke sudut aula konferensi. Semakin dekat dia dengan Yin Mengyao, semakin Long Chen merasa bahwa Yin Mengyao sangat cantik. Hal ini terutama berlaku untuk aura dinginnya, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan gadis. Sambil menatap Long Chen, dia langsung berkata, "Tetua Agung Klan Yinku berkata bahwa kamu telah mencapai alam inti bumi, jadi aku sedikit lega. Dalam pertempuran besok, cobalah yang terbaik untuk bersembunyi. Aku akan menghadapi lawan dan kau simpan gelang giokmu. Oke?" Okay. Sebenarnya, Yin mengyao tidak memandang rendah dirinya. Long Chen tidak memiliki banyak kesan padanya. Bahkan jika dia memandang rendah Long Chen dengan kata-katanya, itu tidak memengaruhi kesan baik Long Chen padanya. Dia hanya khawatir aku tidak cukup kuat dan dia takut aku akan kehilangan gelang giok itu. Itulah sebabnya dia berkata begitu. Long Chen tidak keberatan dipandang rendah, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Dari apa yang dikatakan Long Chen kepada Cutian Xiong tadi, jelas bahwa dia pemarah. Namun, Yin Mengyao tidak menyangka bahwa dia akan setuju begitu saja, dan dengan sikap yang begitu tulus. Itu bahkan lebih baik, karena itu akan menghemat lebih banyak tenaganya. Jadi dia mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Long Chen mengikuti gubatian dan bermeditasi selama satu malam di Villa Sembilan Iblis. Keesokan paginya, semua orang mengikuti Dong Fang Suan Xiao ke kaki gunung iblis hidup dan mati. 160. Meskipun dikatakan bahwa matahari akan terbit keesokan harinya, pada kenyataannya, matahari belum terbit. Reputasi Gunung Sembilan Iblis yang memiliki cuaca buruk bukan hanya untuk pamer. Long Chen memperkirakan waktu dan keluar dari kamarnya. Ia mendapati bahwa langit di luar masih gelap, meskipun belum sampai pada titik di mana ia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri, namun sudah hampir gelap. Langit dipenuhi awan hitam pekat, awan-awan itu sangat rendah, langsung mencapai setengah jalan menuju Gunung Sembilan Iblis. Petir dan guntur terus mengalir di dalam awan gemuruh. Sesekali terdengar suara guntur yang teredam. Suara siulan yang tajam membuat rambut seseorang berdiri tegak. Ini adalah hari tergelap yang pernah dialami Long Chen. Sudah pagi, tapi masih gelap sekali. Sepertinya cuaca akan berubah hari ini. Ketika Gubatian keluar, dia mengerutkan kening. Pada malam itu, Long Chen tinggal bersama Gubatian dan yang lainnya. Ia berkenalan dengan dua orang jenius muda lainnya dari keluarga Ungu. Kedua orang jenius muda ini berada di alam inti Bumi Awal. Salah satu dari mereka bernama Gugu, cucu Gubatian. Ia juga telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki keluarga inti. Yang satunya sedikit lebih rendah, namanya Liu Gui. Kalian bertiga, jika kalian menghadapi bahaya, ingatlah untuk saling menjaga. Lagi pula, dengan cuaca hari ini, aku khawatir itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Sebelum pergi, Gu Batian mengingatkan mereka. Kakek, aku tahu, jika kakak Long Chen dalam kesulitan, kami pasti akan membantu. Di sini, Long Chen adalah yang terlemah. Gubatian jelas ingin mereka menjaga Long Chen, jadi mereka tentu saja setuju. Kalau begitu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sebelumnya. Mengetahui niat baik mereka, Long Chen buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Gubatian telah menjaga Long Chen selama ini, dan Long Chen sangat berterima kasih padanya. Meskipun Gubatian dan Cutian siong adalah musuh, itulah sebabnya dia menyukai Long Chen. Long Chen masih mengingatnya di dalam hatinya di belakangnya ada Liu Yuan dan Liu Lan. Mengenai penampilan Long Chen kemarin, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, masalah itu sudah terjadi, dan Long Chen serta Tian Xiong sudah saling dendam. Jika Long Chen tidak bisa lolos seleksi klan dalam kali ini dan kembali ke klan Azure, dia pasti akan tamat. Untungnya, Gubatian tampaknya sangat menghargai Long Chen. Dengan bantuannya, Long Chen mungkin punya jalan keluar. Hari ini, cahaya Liulan sama cemerlangnya seperti sebelumnya. Dia adalah pemandangan yang indah di malam yang gelap. Melihat bahwa pemilihan suku dalam sudah dekat, Long Chen memikirkan apa yang telah dijanjikan Liu Lan kepadanya. Melihat kecantikan Liu Lan, hatinya tergerak. Apa yang sedang kamu lihat? Ditatap oleh Long Chen seperti itu, telinga Liu Lan terasa sedikit panas. Saya hanya ingin bertanya apakah kamu siap secara mental, coba saya pikir. Besok malam. Orang lain tentu saja tidak mengerti pembicaraan antara Long Chen dan Liu Yuan. Bahkan Liu Yuan pun tampak bingung. Lingqi juga tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Long Chen. Namun, Orang-orang di samping Long Chen semuanya adalah ahli, jadi dia tidak berani bertanya. Sudah diambang kematian, namun Long Chen masih belum sadar. Sebaliknya, dia memikirkan segala macam omong kosong. Liu Lan merasa sedikit malu dan marah, tetapi lebih dari itu, dia merasa kecewa. Impulsif, sembrono, kurang ajar, kapan Long Chen menjadi seperti ini? Memikirkan masa depannya, Liu Lan tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Perlu diketahui bahwa pemilihan suku dalam adalah yang terpenting bagi Long Chen keberhasilan atau kegagalan Long Chen adalah urusannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Liu Yuan dan Liu Lan. Setelah menggoda Liu Lan sebentar, Long Chen mengikuti yang lain dan memulai perjalanannya. Di aula pertemuan, Long Chen bertemu dengan 20 peserta lainnya. Di bawah pimpinan Dong Fang Xuan Xiao, mereka tiba di kaki Gunung Sembilan Iblis. Adapun yang lainnya, sepertinya mereka mengikuti tetua tertinggi inti surgawi akhir. Mereka langsung menuju gua kehidupan dan kematian, tempat keluarga Lingwu memiliki benteng mereka sendiri. Meskipun Cutian Xiong ada di sini, dengan gubatian yang menjaga Liu Yuan dan Liu Lan, Long Chen merasa lega di kaki Gunung Sembilan. Iblis dia mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung terjal yang seakan menyentuh surga. Jadi, ini adalah Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian. Hati Long Chen dipenuhi rasa hormat. Saat ini, Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian telah terbelah dua oleh awan gelap. Puncak gunung di atas awan gelap sama sekali tidak terlihat. Di bawah awan gelap, ada pepohonan lebat di mana-mana. Awan dan kabut menyelimuti pepohonan, dan Long Chen tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Seolah-olah ada banyak monster raksasa yang berbaring tak bergerak di Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian, menunggu mereka dengan mulut menganga lebar. Begitu kau melangkah ke Gua Kehidupan dan Kematian, hidup dan mati akan ditentukan. Anak muda, mulailah perjalananmu. Setelah tiba di kaki Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian, Dongfang Xiao tidak membuang waktu. Dia segera mengumumkan dimulainya tahap pertama seleksi suku dalam, Gua Kehidupan dan Kematian. Berdasarkan pengaturan Dong Fang Xuan Xiao, semua peserta mulai memasuki Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian dari arah yang berbeda. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah mereka bertemu terlalu dini dan saling bertarung. Long Chen dan Yin mengiau ditempatkan di belakang kelompok. Tepat setelah Dong Fang Xuan Xiao mengatur dua pemuda dari suku merah untuk memasuki gunung, dia segera membawa Long Chen dan Yin mengiau ke arah lain. Dari sini, berjalanlah sejauh 500 meter ke depan. Setelah itu, hidup dan matimu akan berada di tanganmu sendiri. Mengikuti instruksinya, Long Chen dan Yin Mengyao bertukar pandang sebelum melangkah ke Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian yang gelap gulita. Kedua bocah nakal dari suku merah itu tampaknya mengawasi kalian berdua. Saat Long Chen dan Yin Mengyao sedang berlari ke depan, suara Dong Fang Xuan Xiao terdengar di telinga mereka. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Suku merah. Ekspresi Yin Mengyao masih acuh tak acuh. Mereka tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, Long Chen merasa aneh bahwa Dong Fang Xuan Xiao tampak memperhatikan mereka. Saat ini, mereka berdua telah maju sejauh tertentu di Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian. Di sekeliling mereka, ada pepohonan yang rimbun dan hitam pekat dengan cabang dan daun. Cabang dan batang pohon-pohon ini sangat tebal. Long Chen bahkan melihat satu daun setebal perahu kecil. Pohon-pohon di Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian semuanya haruslah jenis kayu iblis ini. Jenis pohon ini tebal dan kokoh, dan kekerasannya sebanding dengan baja. Melihat pohon-pohon yang tebal dan kokoh itu, Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya karena heran. Tempat ini dipenuhi dengan hutan iblis, dan tanahnya dipenuhi dengan akar. Pada dasarnya, sulit untuk menemukan tempat dengan sebidang tanah yang luas untuk berdiri. Kayu iblis merupakan ciri khas Gunung Iblis, tetapi Long Chen tahu bahwa ada hal lain yang bahkan lebih menakutkan di Gunung Iblis ini, yaitu binatang buas yang beracun. Binatang beracun adalah varian dari binatang iblis, dan mereka juga termasuk dalam kategori binatang iblis. Namun, dibandingkan dengan binatang iblis, binatang beracun bahkan lebih menakutkan karena mereka dapat melepaskan racun yang mematikan. Jika binatang beracun di gunung iblis kehidupan dan kematian ini cukup sial untuk bertemu dengan binatang beracun yang paling menakutkan, bahkan seorang prajurit inti surgawi akhir akan langsung diracuni sampai mati. Tadi malam, Liu Yuan dan yang lainnya telah memberitahu Long Chen semua informasi ini. Long Chen tahu bahwa alasan mengapa ujian di gunung iblis kehidupan dan kematian begitu menakutkan adalah karena binatang buas beracun ini. Mereka masih berada di kaki gunung, jadi tentu saja tidak banyak binatang buas beracun di sini, namun. Ketika mereka benar-benar mencapai puncak Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian, seluruh tempat itu akan dipenuhi dengan binatang buas dan serangga beracun. Itu akan menjadi pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya aku harus menghadapi serangan binatang buas beracun, aku juga harus mencegah orang lain merampas gelang kristal milikku. Kesulitan Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian ini sebanding dengan jalan menuju surga. Cuaca di Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian sangat lembab, dan dedaunan serta tanah semuanya basah. Tidak lama kemudian, wajah Long Chen tertutup tanah, namun... Karena Yin Mengyao adalah seorang gadis, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan dirinya. Itulah sebabnya kondisinya lebih baik. Sejak mereka memasuki Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian, Yin Mengyao selalu berjalan di depan Long Chen. Dia mengenakan pakaian ketat yang memudahkannya untuk bertarung, dan juga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Long Chen, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Tepat pada saat ini, Yin Mengyao, yang berjalan di depan Long Chen, berkata dengan nada acuh tak acuh. Ingat, jika ada lawan yang muncul, Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, dan aku tidak akan memaksakan diri. Kata Long Chen dengan suara lemah. Gadis ini tidak bermaksud jahat, dan dia tidak ingin berdebat dengannya. Kau harus menjaga dirimu tetap hidup, dan sebaiknya kau jangan terlalu jauh dariku. Dalam. Long Chen tampaknya memiliki kesadaran diri. Setelah Yin mengyao menunjuknya sekali, dia tidak mengatakan apapun lagi. Semakin tinggi mereka terbang, udara semakin lembab. Di atas kepala mereka, gemuruh guntur semakin dekat. Lingkungan sekitar mereka gelap gulita, dan baru ketika kilatan petir muncul, mereka dapat melihat pemandangan tragis itu. Aku rasa, binatang berbisa akan segera muncul. Melihat jejak yang ditinggalkan oleh beberapa binatang buas atau serangga beracun di batang pohon terdekat, Long Chen diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Serangga beracun dan binatang beracun sama-sama tergolong binatang iblis, tetapi mereka jauh lebih sulit dihadapi daripada binatang iblis dengan level yang sama. Begitu Anda diracuni, tidak akan mudah untuk bertahan hidup di gunung kehidupan iblis ini. Long Chen, ada seseorang yang mendekat dari arahmu. Setelah memasuki Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian, Ling Qi menjadi serius. Dengan bantuan persepsi jiwanya yang kuat, keselamatan Long Chen terjamin. Hei, berhenti, ada seseorang datang. Long Chen berhenti dan menatap dingin ke arah yang ditunjuk Ling Qi. Yin mengiau terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di arah itu, tetapi bagaimana Long Chen tahu bahwa seseorang akan datang. Tepat saat dia hendak bertanya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bergerak di depan Long Chen untuk menghalangi jalannya. Dia mendengar suara dedaunan yang dihancurkan, juga suara langkah kaki di batang pohon. Tak lama kemudian, dua orang kultivator muda muncul dalam kegelapan. Sosok mereka sedikit berbeda dari Long Chen, tetapi begitu mereka semakin dekat, mereka dapat melihat satu sama lain. Sepertinya mereka hanya tahu kita ada di arah ini. Long Chen mengenali dua orang yang muncul. Mereka adalah dua kultivator jenius dari ras merah yang pernah diperingatkan Dong Fang Xuan Xiao kepadanya. Mereka telah tiba di Gunung Iblis Kehidupan dan Kematian sebelum Long Chen, jadi mereka bisa menebak secara kasar di mana Long Chen dan Yin Mengyao berada. Saat mereka muncul, mereka saling bertukar pandang dan tanpa sepatah kata pun, mereka bergegas menuju Yin Mengyao.